We live in a beautiful but fragile world that suffers a constant threat to its precarious ecosystem. It calls now more than ever for a special and urgent action in sustainability, efficiency, and safety. A world in one absolute need, the guarantee an optimal environmental health and food safety. Bioplahen has become the reference company in the industry of the farming, environmental and food hygiene. Thanks to its highly specialized, versatile and hard-working team. At the forefront of innovation and development, now we do not only offer high-quality products to our customers, but also a whole protocol of comprehensive solutions that cover the total sterilization process, together with a continuous and personalized technical support. A new 360-degree conception of biosecurity that has been possible thanks to our convictions and commitment to deliver an excellent service to our customers. Since our beginning back to 2001, Bioplahen has experienced an exponential growth that led us to expand and diversify our products and services. In 2014, we founded Biocide Solutions, a new company devoted to the pest control industry with pest controllers. In 2016, we launched PT Bioplahen Indonesia, our first manufacturing facilities in Jakarta, in compliance with GLP standards and specially focused on the Southeast Asian market. In 2019, Bioplahen Brazil was born in order to cover that particular area. Being currently able to produce at industrial level, Bioplahen has a wide distribution network with more than 50 distributors that covers the whole Spanish territory and over 30 other countries in Europe, Latin America, Africa, Asia, and the Middle East, making our brand a world reference in our sector. Our rodenticides, insecticides and disinfectants are scrupulously produced and commercialized according to the best standards in quality control systems, environmental management systems and workplace safety and health management systems. At Bioplahen, we build a better future. Your biosecurity experts. Looking for solutions? Bioplahen.
Pancasila. Undang-undang dasar 45 pedomannya menolong hewan tugas utamanya mencegah malapetaka pada satwa mencukupi kebutuhan gizi protein hewani merapati dokter hewan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dasar Pancasila. Yang terhormat Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, MSI. Yang terhormat Ketua Umum PB PDHI, Dr. Dr. Hewan Haji Muhammad Munawaroh, MM. Yang kami hormati Ketua Umum IDHSI, Dr. Hewan Asep Rahmat Khairuddin, MPT. Yang kami hormati seluruh narasumber yang luar biasa pada hari ini, Dr. Susan Sujin Park, DVM, as Marketing and Research Department Director, Wujin BNG Company, Bapak Alessandro Sugondo sebagai Direktur PT Bio Paget Indonesia, dan Bapak Dr. Hewan Hendra Legatawa sebagai Project Manager CCI. Yang kami hormati seluruh pengurus dan komda IDHSI, yang kami hormati Dewan Penasehat IDHSI, yang kami hormati Dewan Pakar IDHSI, dan yang kami hormati seluruh kolega dokter hewan dan peserta yang kembali hadir di kegiatan webinar IDHSI yang kelima dengan tajuk Biosecurity dalam menyambut era new normal PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali dapat dipertemukan di kegiatan webinar IDHSI yang kelima. Biosecurity dalam menyambut era new normal PMK yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022 secara daring melalui platform YouTube WIB Channel. Jangan lupa untuk di-subscribe juga untuk mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan kesehatan hewan, terutama hewan ternak sapi. Sebelumnya izinkan saya, Dr. Hewan Amanda Triutami Permatasari ini, memperkenalkan diri sebagai pemandu acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor, yaitu PT Agromakmur Sentosa yang telah memberikan dukungan kesuksesan penyelenggaraan acara webinar IDHSI yang kelima ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berjalan untuk acara-acara berikutnya. Baik, sebelum dimulai, demi kelancaran acara pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua Umum IDHSI yang terhormat Dr. Hewan Asep Rahmat Khairuddin, MPT. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Direktur Kesehatan Hewan yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang saya hormati, para penasehat, para sesepuh dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, juga kepada tim CCI yang sudah ini webinar kelima ya kalau tidak salah. Mudah-mudahan kita terus bisa menebarkan ilmu pengetahuan buat teman-teman sekalian. Dan pada hari ini kita memang sedang dihadapkan pada permasalahan yang
cukup membuat menguras tenaga semua pihak ya. Dan alhamdulillah ya, walaupun masih belum terlambat gitu sebenarnya. Jadi hari ini juga saya mungkin tidak bisa sampai akhir karena sedang mempersiapkan tim untuk ke lapangan untuk melakukan vaksinasi dan juga beberapa tim yang terus ke lapangan melakukan pengobatan. Nah, teman-teman sekalian, memang pada situasi wabah PMK ini, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menerapkan biosecurity di PAM gitu ya. Jadi walaupun ini yang selalu kita dengungkan, kita gaungkan di lapangan, bahwa walaupun kita sudah terkena kandangnya, tetap kita harus melakukan disinfeksi, kemudian pengaturan-pengaturan keluar masuk kandang juga harus terus dilakukan. Jadi jangan berpikiran kalau sudah kena ya sudahlah gitu kan. Tetap. Nah, ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang setelah selesai ini, mudah-mudahan ini selesai dalam beberapa minggu ke depan ya. Karena kalau dilihat dari di lapangan ini sudah mulai melandai dan kepanikan juga sudah mulai teratasi. Termasuk juga kan yang panik ini bukan saja peternak tapi juga para petugas juga cukup panik karena kejadian ini sangat luar biasa. Kemudian juga penyebarannya juga sangat luar biasa. Sehingga ini memang cukup menguras tenaga. Nah, pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, webinar tentang biosecurity di new normal ya, di era new normal ini setelah pandemi ini mulai melandai, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada PT Agro Makmur Sentosa. Agro Makmur ya. Ini saya baru dengar lagi karena setelah sekian lama juga dulu ya ketika saya mulai praktek itu ada PT Agro. Apakah ini sama juga dengan yang lalu? Ya mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama ya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan saya berharap semuanya kita berdoa mudah-mudahan wabah PMK ini segera berakhir dan mudah-mudahan peternak juga ini diberi kekuatan karena mereka sekarang saya di sapi perah ini sangat rugi secara ekonomi. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas terselenggaranya acara ini. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Hewan Haji Muhammad Munawaroh MM, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia, yang saya hormati Ibu Direktur Kesehatan Hewan, Ibu Nuryati, Ibu Nunung, yang saya hormati para pembicara yang hadir pada webinar hari ini, dan saya banggakan seluruh peserta yang hadir dalam webinar ini. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat hadir dalam pertemuan hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami menyambut baik Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia ini sering melakukan kegiatan webinar dan mengundang narasumber-narasumber yang memang mempunyai kompetensi. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai dokter hewan tidak pernah berhenti dalam belajar dan belajar, khususnya dalam menghadapi wabah PMK.
Alhamdulillah wabah PMK sekarang sudah diangkat kasusnya menjadi kasus nasional, di mana Bapak Presiden sudah memberikan instruksi membentuk Satgas, di mana ketua Satgasnya kebetulan juga di sana ada Profesor Dr. Wiku yang seorang dokter hewan yang sangat memahami bagaimana cara mengatasi wabah PMK ini. Dan kami bangga bahwa penanganan wabah PMK ini meng-copy paste penanganan COVID-19. Sehingga kuncinya hanya satu, yaitu segera lakukan vaksinasi. Kemudian lakukan lockdown atau pembatasan pergerakan daripada hewan. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan komunikasi kepada masyarakat arti pentingnya vaksinasi. Alhamdulillah kemarin PBBDI telah diajak berdiskusi dengan BNPB yang akan melakukan pelaksanaan vaksinasi. Dan ada dampak positifnya, di mana pada saat ini Satgas menginginkan setiap wilayah harus memiliki POV, yang di mana POV ini sampai sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Namun dengan adanya PMK ini, diwajibkan seluruh jajaran gubernur, bupati, dan wali kota untuk wajib menetapkan POV. Karena POV ini yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan vaksinasi. Dan kami sampaikan bahwa PDAI siap mendukung. Dan saya harapkan seluruh dokter hewan untuk dapat terjun langsung membantu pemerintah dalam penanganan vaksinasi. Bapak-Ibu sekalian, insya Allah bila dari 18 juta atau kurang lebih 25 juta populasi yang harus divaksin, itu tervaksinasi minimal 70%, maka insya Allah PMK ini tidak akan muncul lagi di negara kita. Pada kasus PMK ini, kami mengharapkan pemerintah khususnya untuk membuat roadmap bagaimana PMK ini bisa kembali tidak ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita sadarkan bersama-sama kepada seluruh stakeholder, agar tidak hanya kasus penanganan penyakit maupun vaksinasi, namun bagaimana berusaha untuk membebaskan PMK dari Indonesia. Ini harapan kami. Sekali lagi, ini mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kemudian tetap memberikan informasi kepada peternak, agar peternak tetap meningkatkan proses biosecurity-nya, dan biosecurity ini wajib, sehingga tetap harus diberi satu border, agar tidak semua orang bisa masuk di peternakan. Dan biasakan lakukan setelah keluar dari kandang orang lain, pulang harus segera mandi. Mandi dan bersuci baru menangani hewannya. Itu harapan kami. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh dokter hewan, dan dokter hewan bisa memberikan satu masukan kepada para peternak. Demikian sambutan saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hewan Munawaroh atas sambutannya dan pembukaannya. Baik, sebelum memasuki acara utama kita pada webinar pagi hari ini, sedikit saya sampaikan bahwa kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan dapat bertanya melalui kolom chat dengan memberikan format, nama, asal institusi atau organisasi kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan, kepada pembicara siapa, kemudian pertanyaannya akan diajukan. Karena waktu terbatas, pertanyaan nantinya akan dikurasi oleh pihak panitia. Diperkenankan juga bagi peserta yang ingin bertanya secara live dapat menghubungi nomor panitia yang sudah tertera di bawah ini. Bisa langsung telepon aja. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara utama kita, diskusi kita mengenai biosecurity. Pembicara pertama kita yaitu Dr. Susan Sujin Park, DVM, PhD. Beliau akan membahas mengenai pilihan desinfektan yang baik untuk PMK. Apa aja sih sebenarnya? Pada sesi ini akan menggunakan bahasa Inggris, dan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, kembali seperti disampaikan dapat menulis di kolom chat atau bisa nanti live call. Penggunaan bahasa Indonesia dipersilahkan, nanti akan dibantu oleh panitia dalam melakukan translasi. Okay, first session. Good morning, Dr. Susan Sujin Park, DVM, PhD. We are pleased to have you here as our speaker today. Ladies and gentlemen,
Allow me to introduce our speaker today. She is Dr. Susan Soo-Jin Park, BBM, PhD. She is a Marketing and Research Department Director at Wujin BNG Company. A bit of her experiences, she was in a position as Research Assistant, Quality Assurance Lead in Zoetis Korea from 2013 to 2017. Dr. Susan graduated from Seoul National University and received her PhD degree in veterinary pathology. She was licensed in veterinarian certification and global auditor certificate. Now, allow me to welcome our speaker today, Dr. Susan, to deliver her presentations with topics specific disinfectant of choice for foot and mouth disease. Dr. Susan, the screen is yours. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya adalah Soo-Jin Park. My name is Soo-Jin Park, and I will present FMD and disinfectant today. So I will show the presentation PPT today, and I will explain which is the good disinfectant to prevent FMD. So. PowerPoint presentation. Okay, good, very good. So next slide, please. Next. Yeah. To begin with, I will ask some question to all of you in YouTube. So we see the alcohol, iodine, phenol, quaternary ammonium. So what do you think is not effective to FMD virus? If you think alcohol is not effective, you can just answer in the chatting in number one or number two or number three or number four. So next slide. Yeah, the answer is all of them is not effective to FMD. Alcohol, phenol, iodine, quaternary ammonium compound is not effective to FMD. So you may think why this disinfectant is not effective. So today I will explain the character of the FMD virus. If you understand the virus, then you will know why some disinfectant is not effective to FMD. And later I will help you to memorize five disinfectant groups and then explain the basic things for the effective disinfection way. And I will explain cleanup F. F is for FMD. We, Wujin BNG, developed the disinfectant cleanup F in 2007 and we started to sell. So we controlled FMD virus with this disinfectant. So I will explain the product cleanup F. Please remember, F is for FMD. And finally, I will cover the simple outbreak situation and management in Korea. Next. Next. Yeah. So you will see here the FMD virus picture, and I will explain the characteristics. FMD virus, look at my hand, like this fist hand. No envelope. It does not have envelope. That means it does not have the lipid membrane. The virus is very small. It's only 20 to 30 nanometer icosagon. Icosagon means 20-sided. And it covered with viral capsid. Capsid means like a cap. Protein. So it's like a ball. It looks like a ball and covered with the capsid protein. Capsid protein called structural protein V1 to V4. So four kind of product. It consists the capsid protein. So overall, FMD virus is structured inside the single-stranded RNA as a genetic information. And structural protein plus non-structural protein. Next.
Okay. You will see the enveloped virus and non-enveloped virus. So FMD virus has no envelope, no lipid, so it's no envelope virus. We also call it naked virus. And the virus with envelope, you will see the right part, the yellow cover, that we call envelope. The yellow line is lipid membrane. It's simplified, but envelope had lipid membrane and spike protein and membrane protein. So you will clearly see the differences between enveloped virus and non-enveloped virus. The example of enveloped virus is you see the COVID-19 and various poultry virus like Newcastle, Marek disease, IB, avian influenza, those are all enveloped virus. But FMD is no enveloped virus. Next. Okay, so you have to remember FMD virus have no envelope, lack of lipid membrane. So it is resistant to all lipid acting materials like lipid solvent that just destroy the lipid membrane, that is either alcohol and phenol. And also the similar way, protein actor quaternary ammonium compound and iodine, and also the surfactant. Surfactant is also just a destroy, break up the lipid membrane. So those surfactant soap also does not effective to FMD virus. And FMD virus is covered with, I told you, capsid protein. So capsid protein is very weak to low pH and high pH. So looking at this, pH low is acid, pH high is base. And also other material like oxidizing agent, aldehyde, is working to FMD virus. And I mentioned before, surfactant only is not effective to FMD. But surfactant plus acid or oxidizing agent, combination of acid and oxidizing is very helpful, useful to remove the organic materials. Organic materials is like a dust, dung, and many, you can find many things in the farm. Those organic materials have to be removed for the effective disinfection. So surfactant plus other disinfectant like acid, oxidizing agent is very helpful for the effective disinfectant way. Next. Okay. I will help you to remember, memorize five important disinfectant category for farm. So you will see first, the pH low is acid and pH high is base. So we have two pH-based disinfectant, that's acid and base. And surfactant, you will think about the face and surface. Surfactant act like destroy the surface power. So it is just a destroy like a detergent, surface active agent. Surfactant name implies the stir up activities on the surface. It has the hydrophobic and hydrophilic part. So like soap and detergent, surfactant just destroy the lipid membrane. And you will see the rest of two part. One is oxidizing agent. Oxidizing agent, as you see in this picture, that's the rust, corrosion. The reason of this corrosion is combined with oxygen. So just remind, oxidizing agent is highly linked with oxygen. Oxidizer, lots of structure is destroyed.
And the aldehydes, you will see the frogs in the glass jar inside, a formaldehyde is inside. So if without this formaldehyde, the frog will decay and bacteria and other things will just start the act. But with the formaldehyde, that's the aldehyde, the frog just to stay the structure. So formaldehyde damages the protein and it is very toxic to human being. Next. Okay, so you will just think about the pH. pH low is acid, pH high is base, alkaline, and think about the base surfactant and 2-lex oxidizing agent and aldehyde. These are 5 major disinfectant category. So let's review from the first. Acid. Acid is blah blah acid, blah blah acid, citric acid, propionic acid, boric acid. These are all acid. Acid means low pH, and then it worked to damage the protein and corrosive to bacteria membrane and virus membrane too. And alkaline base is high pH, that's NaOH, CaO. Those things also damage the protein. And add the water heat with the moisture, it's corrosive, it acts with corrosive disinfectant action. And surfactant, the very good example is quaternary ammonium, and it creates NH4 plus ion, and it reacts to lipoprotein and inhibit the enzyme activity. So lipid membrane, if the virus has the lipid membrane, it works very good. But the virus does not have lipid membrane like FMD, it does not work. And oxidizing agent, the good example is peroxide, hypochlorite, NADCC, and triple salt. These are all oxidizing agent. And the mechanism of action of this oxidizing agent is damage the protein with oxidization. And it directly act to DNA and RNA, so it gives the direct damage. And finally, aldehydes, I previously mentioned, it acts like cellular damage, denature the cell protein, but we have to remember it's very toxic to human, and also if the temperature goes above the 20 degree, the aldehyde does not act properly. Next slide. We have to remember the general precautions before we use the disinfectant. Sometimes we did not read properly the label precautions, but we have to clearly read the precautions before use for the dilution rate, and we have to follow the guideline for the safety. And then some product recently say that disinfectant with eco-friendly, but there is no concept of eco-friendly for the disinfectant because the basic concept of disinfectant is kill the virus and bacteria. And the third point is very, very, very important. Acid cannot be used with base. If the strong acid and strong efficacy disinfectant we use, and then there is a strong base disinfectant, and we use together expecting the double action, but no, zero. So if you just use the NaOH and just pour the acid disinfectant, the efficacy will be zero efficacy. So please remember, acid cannot be used base. Neutralization, that can be
that should be less effective. And then you have to follow the dilution clearly, so sufficient water, follow the guideline, and use the disinfectant. And we have to think about the time required for the disinfection. So just 1 or 2 seconds cannot kill the virus or bacteria. So think about this required timing. And temperature, if the temperature is low, the efficacy will be decreased. And temperature is high, the efficacy is good. But there is an exception. Aldehyde, if the temperature is over 20 degrees, the efficacy will be decreased. Usually the disinfectant testing is done in 4 degrees. And in Korea, it's very cold. In winter, the water is freezed. But in Indonesia, I think there will be no concern of cold winter. So in Indonesia, the temperature will be not a very serious point. And cleaning and disinfection is separate process. We have to think about this. If the organic materials is inside the farm, and if we do not do the cleaning, the efficacy of disinfection will be decreased. But if you do the cleaning properly and then disinfection, the disinfection efficacy will be good. So please remember, cleaning and disinfection should be separated. It's a different process. Next. Okay, so I ask you the meaning of F, the cleanup F. F means FMD. So cleanup F, we have 3 distinct categories. So first, see the blue box. Blue box is potassium monosulfate, that's triple salt, and sodium dichloroisocyanate, NADCC, that's all oxidizing agent. And second, sulfamic acid, that's acid category. And the red box, sodium hexametaphosphate, and sodium dodecyl benzene sulfonate, those are cleaning disinfectant. So these 3 component is inside cleanup F. Next slide. Okay. So when we see this component of cleanup F, the brown color here is triple salt and NADCC. These are oxidizing agent. As we remember, the FMD virus is covered with capsid protein, so oxidizing agent is effectively used to kill the virus. And also sulfamic acid, low acid can be just destroy the protein capsid. So these are all effectively used. And then sodium hexametaphosphate and sodium dodecyl benzene sulfonate, those are detergent effect and surfactant and stabilizer to use the remove the organic materials. So these are helpful for the farm situation. Next. Okay, so the usage of cleanup F is like 1 to 1,000. So 1 kilogram cleanup F can be diluted to 1,000 liter of water. So please remember 1 to 1,000. Next. Yeah. This is the label of Indonesian product. And then you will see the right part. It's the official letter from Wageningen Institute in Netherlands. We did the FMD virus study at this institute. And FMD virus can be controlled
And in here, you will see the table with recommended dose it is effectively kill and reduce the FMD virus. Next. Yeah. And from now, I will explain from our country experience. We had very severe FMD outbreak. So simply, I will explain the clinical characteristics of FMD and the situation in Korea. So in first part, you will see the incubation period. Incubation period means it's infected, but no clinical sign yet. Looks like normal animal. So like silent period. The incubation period is 2 from 14 days. Looks like normal. Okay, normal animal. But later, you will see the clinical sign. It does not eat food and depressed and milk reduction is happened. And you will see like a picture, salivation. That's because of the vesicle in mouth. Vesicle means fluid-filled blisters. You can find vesicle in mouth, nose, and teeth, and feet. And you will hear the sound because the cow is very, very painful. The mouth is really, really painful. So they salivate and they could not eat the food well. So decrease the feed intake. And then because they did not eat food, the milk production is devastatingly decreased, tremendously decreased. And these also will bring the loss of farm. In young animal, the mortality is very high. When the young animal died, you will see the myocarditis in heart. And then adult animal, you will see abortion. And as I explained, milk reduction decrease, milk production decrease, you will see. So it's not a good situation. And the FMD virus is very, very contagious. So we have to think about it. Next. Yeah, this slide is from our government officer's presentation. They analyzed the cause of big epidemic in Korea. Why the big epidemic happened in Korea? Because of cold weather. As you see, in winter in Korea, the water is frozen, freezing, ice. So the efficacy of the disinfectant is decreased. And the virus remaining in farm is like a carrier. It infects other farms because infected animal, they just shed the virus with saliva, nasal discharge and dung and milk. Various viruses there. So if the virus is not disinfected, it will just transmit it. And the farmers do not notify FMD to government. And finally, the biosecurity is not properly done. So these four point is the reason of big epidemic in Korea. Next. You will see the culled animal number here. Devastating outbreak in Korea. So blue bar is cattle and yellow bar is swine. So in 2000, from 2000, 2002, 2010, you will see many outbreak here. And finally, 2017, we have two type. So O type and A type was outbreak in Korea. Next. So this slide shows the vaccination program in Korea. So in cattle, we start the vaccination from 2 months
That's the first vaccination. And after 1 month, the second vaccination. And in adult, usually 6 months interval, we inject 2 times per year. And in Korea, the vaccination is compulsory. That means government check the vaccination, and if the vaccination is not properly done, they give the penalty to the farm. Next. Okay. So Korea FMD management, FMD vaccination certification is required for trade and slaughter. And our government actively check the serological result. So you will remember the virus has the structural protein and non-structural protein. So if the injected vaccine, you will see the structural protein. So our government actively check the serological part to if the antibody is properly generated. And then our vaccination is checking. The government officer visit the farm and they check the vaccination. And if the vaccination is not properly done, non-compliance farm will receive the penalty. It's a huge money. It's like 5 million Korean won, $4,800. Next. Next is the Indonesian language. So we have to remember 3 points. Yes, 3 points. So first point is FMD virus structure. FMD virus is a capsid protein. So with the oxidation and low pH is effectively controlled to kill the capsid protein. And second, we have to remember FMD virus does not have envelope and it does not have lipid membrane. So alcohol, phenol, and quaternary ammonium compound does not effectively kill the FMD virus. We have to remember. And the third, cleanup F have the oxidization agent and acid, that's low pH, and together with the surfactant. So collectively, it works very effectively to FMD virus. Please remember, cleanup F is for FMD. Thank you. I close my presentation. Next slide. Terima kasih. Yeah, as I mentioned, these are all explained. So if you have any question later, just text in the chatting. Yeah. Thank you. Terima kasih. Thank you, Dr. Sujin, for giving us informative and interesting presentation. We have a better understanding now to which disinfectant are working effectively and not for the FMD from the 5 major category as you have already explained before. I hope this could be guidance for vets or farmers out there in choosing the suitable disinfectant. And as you know, applying the good biosecurity plays important role to handle the outbreaks for FMD. Well, we will get back to you in the discussion session. Thank you, Dr. Sujin. Yeah. Thank you. Baik, selanjutnya berkaitan dengan hal yang telah disampaikan oleh Dr. Sujin mengenai disinfektan yang baik untuk kasus PMK. Agenda selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan biosecurity yang baik di farm. Bapak Alessandro Sugondo, selaku Direktur PT Bioplagen Indonesia akan memberikan pemaparan mengenai biosecurity protocol on farm. Beliau adalah biosecurity advisor PT Bioplagen Indonesia. Sekilas tentang beliau bahwa Bapak Alessandro telah menempuh pendidikan Bachelor of Architecture di Universitas Indonesia pada tahun 2007 hingga 2009 dan Queensland University of Technology pada tahun 2009 hingga 2011. Beliau memiliki pengalaman di Pedalthorpe International pada tahun 2011 hingga 2015 dan di PT Bioplagen Indonesia
dari tahun 2015 hingga sekarang. Kepada Bapak Alessandro Sugondo, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih atas sambutannya. Thank you, Dr. Susan. We learn a lot as well from your presentation. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari presentasi atau webinar sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sudah dapat gambaran yang cukup jelas tentang apa sih virus PMK, apa sih gejala-gejalanya, kemudian penanggulangannya dan lain-lain. Nah, mungkin dari kami dari Bioplagen, kami adalah company yang specialized di biosecurity. Jadi ini satu-satunya segmen produk yang kita punya gitu. Jadi selama 20 tahun kita fokus hanya di biosecurity, dan ini bisa diaplikasikan di sebenarnya di beberapa macam apa ya jenis peternakan ya, tidak hanya sapi saja, tapi juga kita juga aktif di ayam, kemudian di peternakan babi dan lain-lain. Nah, jadi mungkin ini saya akan bahas beberapa konsep dan mungkin akan cukup singkat ya karena waktunya kita tidak banyak. Nanti dia bisa kita bahas di sesi pertanyaan atau mungkin setelah acara ini mungkin bisa kontak langsung lewat Ibu Athena dari PT Agro. Oke, untuk screen-nya sudah terlihat ya. Oke, pertanyaannya kenapa biosecurity? Mungkin banyak yang sudah tahu konsepnya, tapi secara aplikasinya, pemilihan produknya dan lain-lain mungkin masih ada banyak pertanyaan ya, dan masih generalisasi di beberapa produk saja gitu, mungkin seperti formalin, produk-produk yang sudah sering kita dengar, tapi sebenarnya banyak sekali bahan produk-produk yang lebih spesifik untuk aplikasinya untuk menangani jenis penyakit tertentu, contohnya seperti PMK. Oke, sebenarnya kenapa kita pilih biosecurity? Karena biosecurity sebenarnya dia ada efek preventif ya. Jadi kita lihat dengan adanya dengan tidak adanya biosecurity, produktivitas dan efisiensi menurun. Jadi kita banyak juga komunikasi dengan peternak yang di awal kita tanya apakah ada masalah dan jawabannya tidak gitu. Tapi sebenarnya banyak poin-poin yang bisa kita perbaiki untuk menaikkan produktivitas dan efisiensinya. Kemudian juga seperti kita lihat di kasus saat ini ya, biaya penanganannya sangat besar. Banyak cost yang keluar yang di luar yang biasanya, dan juga apalagi kita butuh manpower, butuh orang untuk penanganan. Kemudian waktu yang terbuang. Ada kesulitan untuk menangani outbreak ini, kemudian akses pasar yang terputus atau terganggu, mungkin beberapa biasa kita jual ke pasar gitu atau ke supermarket, kemudian atau yang bahkan yang ekspor. Nah, ini akses pasar yang terganggu karena adanya disrupsi ini. Kemudian reputasi dan juga kesehatan ya buat peternak dan juga ternak sendiri. Oke, jadi dampak PMK sebenarnya kita bisa klasifikasikan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ada kehilangan yang terdeteksi, yaitu seperti produksi susu yang menurun, penambahan berat badan yang terganggu, dan kematian ternak. Ada juga kehilangan yang tidak terdeteksi, itu seperti masalah fertilitas, perubahan struktur di herd-nya, kemudian keterlambatan penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada dampak tidak langsung, yaitu biaya tambahan dan hilangnya pemasukan. Jadi biaya tambahan ada seperti vaksin, logistik, pergerakan barang dan ternak, kemudian ada tes diagnostik dan lain-lain. Adanya hilangnya pemasukan, yaitu penurunan kemampuan beli indukan. Karena berkurangnya pemasukan, kemungkinan untuk berikutnya akan ada penurunan kemampuan untuk beli indukan yang berkualitas. Dan hilangnya pasar domestik dan non-domestik. Jadi banyak dampak yang bisa kita lihat secara langsung, ada juga dampak yang sedikit tidak terdeteksi, ya tidak terlihat. Oke, jadi
Sebenarnya konsep biosecurity itu kita memonitor dua poin. Kita memonitor pergerakan, itu pergerakan ternak dan barang ya. Barang itu ya bisa seperti pakan, peralatan, kendaraan, perlengkapan APD dan lain-lain. Pergerakan ternaknya dan pergerakan juga orang ya, manusia, staf yang ada di peternakan. Kemudian poin kedua itu pencegahan. Jadi biosecurity itu sebenarnya dia pencegahan ya, bukan pengobatan. Jadi kita harus terapkan ini sebelum terjadinya atau mencegah terjadinya lagi sebuah wabah. Jadi ini pencegahan ini kita bisa terapkan dengan pencucian, cleaning ya, cleaning dengan baik, dengan deterjen yang sesuai, kemudian juga dengan pembilasan, dan setelah itu proses desinfeksi. Nah, desinfeksi ini juga tidak hanya permukaan, tapi kita juga desinfeksi peralatan, perlengkapan, sekop, garpu, ember, dan lain-lain yang sehingga tidak ada kontaminasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian salah satu yang menyebabkan dan penyebaran ini juga salah satunya hama ya. Jadi kita butuhkan pest control yang terintegrasi, yang komplit, sehingga masalah-masalah seperti lalat, tikus, dan lain-lain dapat ditekan. Oke, mungkin ini contoh zonasi yang dalam mencegah atau menjaga pergerakan tadi yang dibahas. Jadi penting sekali kita untuk menganalisa kondisi kandang gitu, aksesnya, akses masuk, akses keluar, kemudian dengan mungkin kalau misalnya di sebelahnya ada peternakan yang lain atau mungkin ada mungkin bisa peternakan sapi, bisa peternakan ayam, atau mungkin ada daerah perumahan atau dan lain-lain. Jadi kita perlu untuk ini sesimpel kayak kita ke membuat DNA seperti ini ya, kayak di Google Earth kita tinggal print foto, kita bisa taruh legend ini, oh ini pintu masuk, ini pintu keluar, kemudian ini mungkin area depan, area tengah, dan area produksi gitu. Jadi kita bisa memahami step by step pergerakan ini ya, pergerakan antara ternak atau orang atau barang. Jadi kita paham titik-titik, poin-poin kritis yang di mana ada kemungkinannya kontaminasi dari luar masuk ke dalam ataupun dari dalam keluar. Oke, jadi ini pentingnya kita bilang line of separation ya. Jadi kayak garis pembatas lah simpelnya. Jadi ada zona-zona yang perlu kita terapkan sehingga ini tidak ada cross contamination atau tidak ada penyebaran dari satu peternakan ke peternakan lainnya dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa siapkan titik-titik poin akses, terutama jalur keluar masuk ya, penting sekali kita make sure tidak ada introduction penyakit dari luar. Jadi ini kita bisa siapkan satu area, kita designasikan khusus untuk area yang kita bilang koridor dekontaminasi gitu. Jadi ini bisa untuk koridor untuk kendaraan, untuk sapi, dan juga untuk staff atau orang. Oke, jadi sebenarnya simple, kalau kita dalam kondisi yang misalnya area dia dalam kondisi FMD seperti ini atau PMK, kita sebelum kita memindahkan dari satu titik ke titik lainnya diperlukan ada waktu transisi. Jadi nah, waktu transisi ini yang dibutuhkan untuk kita observasi sebenarnya, observasi apakah ada penyakit atau sudah free sehingga dia bisa masuk ke proses berikutnya. Jadi ini yang dibahas di zona tadi ya. Jadi kita selalu harus terapkan kontrol ini gitu. Jadi selalu ada masa isolasi dari luar terutama sehingga kita bisa menganalisa dulu baru dia bisa masuk ke produksi sehingga jadi tidak merusak seluruh operasi peternakannya. Kembali lagi nih semacam dari loading dari luar kemudian masuk ke holding kemudian masuk ke perimeter dalam sehingga sebelum masuk ke dalam ke area peternakan. Jadi penting sekali kita ciptakan atau buat semacam gerbang-gerbang ini. Nah, nanti
di gerbang-gerbang ini juga ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti kayak celup buat sapi ya, celup semacam kayak kolam yang kita bisa campurkan dengan desinfektan atau dengan antiseptik yang efektif untuk membunuh penyakit. Oke, nah ini juga tidak hanya buat ternak, kita juga perlu terapkan biosecurity ini untuk orang ya, untuk personel. Karena dari pengalaman dari sejarah adanya outbreak, banyak sekali case di mana salah satu faktornya atau yang melakukan penularan itu adalah manusia gitu. Jadi kita mungkin dari peternakan kita mungkin makan siang, ketemu dengan peternak lain atau kita ke pasar dan lain-lain. Nah, ini yang sering sekali tidak terdeteksi. Jadi penting sekali adanya area khusus, area shower lebih baik lagi. Jadi dari luar dia copot pakaiannya dari pakaian luar, kemudian dia mandi, cuci tangan, kemudian dia pakai baju khusus untuk area produksi, pakai boot dan lain-lain. Jadi ini untuk memutus rantai kontaminasi tadi. Oke, jadi ini saya akan bahas beberapa poin kritis ya dari biosecurity. Pertama yaitu pergerakan ternaknya sendiri, sapi. Kemudian juga penanganannya, penanganan sapi yang mati, kemudian apakah ada burung liar, itu hewan peliharaan, kemudian serangga, tikus, atau ternak lainnya. Kadang-kadang ada beberapa ternak juga, dia tidak hanya melihara sapi, tapi ada ternak lainnya. Nah, ini juga salah satu seperti ayam dan lain-lain yang bisa jadi kita bilangnya parasit eksternal ya. Kemudian personilnya, itu staf kandang, mungkin kontraktor ada perbaikan di kandang. Ini semua poin-poin kecil seperti ini perlu kita pertimbangkan karena ini titik kecil ini yang biasanya jadi titik lemahnya dari sebuah peternakan. Jadi itu bisa dibawa lewat pakaian, tangan, rambut, perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian kendaraan, mungkin ini truk yang membawa sapinya sendiri, truk yang membawa pakan, truk yang membawa perlengkapan, dan lain-lain, ini juga perlu untuk dikontrol. Peralatan-peralatan ternak, sprayer, boots, ini harus rutin dibersihkan, didesinfeksi. Kemudian juga udara, kontaminasi ya, airborne. Ini biasanya buat areal yang sedikit tertutup. Kemudian juga pakan dan air minum. Jadi pakannya sendiri, bahan baku pakan, kemudian air minum yang tidak ideal. Ini apakah ini mengambil air permukaan atau air dari dalam sumur. Nah, ini juga perlu kita kontrol dan kita analisa kualitasnya. Karena ini juga kalau di permukaan dia bisa terekspos oleh burung liar, bisa terekspos oleh tikus, dan lain-lain. Kemudian juga biasanya di pakan ini kita temukan kontaminasi bakteri dan jamur. Jadi penting juga apa yang dimakan oleh ternak kita cek kualitasnya. Oke, jadi bagaimana mencegah outbreak PMK di masa depan? Jadi kita akan bahas beberapa poin kritis. Paling ideal itu di setiap kandang diperlukan yang kita bilang manajemen biosecurity ya. Jadi ini kita bisa menunjuk satu orang yang dia paham tentang konsep biosecurity. Kemudian dia manajer ini bisa membuat yang kita bilang SOP biosecurity, kemudian training biosecurity. Jadi semua staff, semua anak kandang dia paham tentang biosecurity. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa kontak kami untuk lebih detailnya seperti apa contoh-contoh SOP-nya, kemudian training-nya dan lain-lain. Kemudian zoning ya, ini zoning nih tadi garis pembatas itu bisa dalam bentuk gerbang, bisa dalam pagar, penandaan jalur masuk dan jalur keluar. Dan juga zoning ini harus mudah beradaptasi. Jadi seperti misalnya di kondisi yang biasa ya, tidak ada outbreak. Kemudian pada saat outbreak gitu, karena tetap proses peternakan itu kan berjalan langsung, kita harus bisa adaptasi dengan cepat. Jadi zoning ini pun harus dibuat cukup fleksibel. Kemudian harus ada namanya cleaning. Ini adalah pencucian dengan deterjen.
tidak bisa cleaning dengan air aja atau dengan deterjen-deterjen yang kayak Rinso atau Sunlight, itu tidak akan cukup gitu. Jadi kita butuh deterjen yang spesifik untuk pembersihan di area peternak karena tingkat kontaminasi materi organiknya cukup tinggi gitu. Jadi nggak bisa samakan dengan deterjen-deterjen untuk pakaian kita yang sehari-hari atau buat cuci piring gitu ya. Desinfeksi juga banyak sekali kombinasi aktif ingredient ya, bahan aktifnya. Seperti di presentasi sebelumnya dijelaskan ada yang efektif terhadap PMK, ada yang kurang efektif, kemudian ada efek dari desinfektannya sendiri. Nah, ini juga penting untuk diedukasi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen hama. Jadi karena penularan seperti PMK ini bisa dari kontak langsung, bisa dari karena sapi dengan sapi gitu, bisa juga tertular. Biasanya juga ada beberapa hama yang bisa membawa penyakit ini dari satu misalnya dari sapinya, kemudian nempel ke pakan, kemudian termakan oleh sapi yang lainnya atau ke air minum. Jadi ini manajemen hama ini perlu kita kontrol juga. Oke, jadi pertanyaannya yang tepat itu bukan apakah akan terjadi lagi, tapi kapan gitu. Karena kita lihat history yang kasus-kasus seperti ini terus terjadi ya. Dan yang perlu kita siapkan itu adalah di saat terjadi lagi, apakah kita siap gitu. Jadi ini perlu untuk kita jadi pembelajaran dan kita terapkan step-step dan rencana-rencana sehingga pada saat terjadi kita tidak berdampak terlalu parah gitu. Palingnya kita mitigasi sehingga dampaknya bisa, efeknya bisa kita tekan. Oke, jadi kembali lagi yang salah satu yang paling penting itu adalah zona biosecurity-nya. Jadi semua kandang, mau kandang yang punya 100 ekor sampai yang ribuan ekor pun kita bisa terapkan konsep yang sama sebenarnya. Jadi zona biosecurity ini penting sekali. Biasanya paling simple kita bagi dalam 3 zona. Mungkin beberapa tempat yang sudah lebih advance lagi biosecurity-nya bisa 4, bisa sampai 5 zona tergantung kondisi dan lain-lain. Jadi zona merah ini yang kita bisa bilang ya zona yang paling riskan ya, paling banyak kemungkinan adanya penyakit. Itu mungkin di area entrance, pintu dan pintu masuk, in out, ini sangat-sangat kritis. Ini penting kita bisa lakukan treatment dengan kendaraan yang keluar, kendaraan yang masuk. Kemudian ada mungkin daerah isolasi. Kalau kita habis membeli indukan, kita harus siapkan daerah isolasi atau karantina. Kemudian kebersihan perorangan, ini yang tadi untuk staff anak kandang yang keluar masuk. Kemudian juga pencucian dan peralatan. Jadi apa yang kita idealnya sih dari satu zona dan zona yang lainnya tidak ada perpindahan peralatan ya. Jadi spesifik kalau misalnya dia digunakan di zona merah ya jangan digunakan lagi di zona kuning atau di zona hijau gitu. Jadi tidak ada meminimalisir kemungkinan perpindahan kontaminasi tadi. Kemudian zona kuning nih yang kita bilang zona perantara, ini bisa masuknya front office atau kantor, kemudian mungkin mess dan lain-lain. Jadi ini penting sekali juga untuk kita ada zona buffer lah, buffer sebelum masuk ke area produksi. Nah, zona bersih atau zona hijau atau zona produksi ini yang tetap perlu kita maintain. Bukan berarti bersih artinya tidak akan ada kontaminasi, tapi kita harus juga terus memaintain tidak supaya tidak terjadi atau ada penambahan penyakit di dalam ya. Jadi kita lakukan insektisida untuk mencegah vektor tadi di perimeter kandang. Kita bisa terapkan untuk pencegahan lalat, tikus dan lain-lain. Kemudian ada pencucian, desinfeksi. Kemudian kita perlu juga kontrol biofilm. Ini biasanya di pipa-pipa untuk air minum, untuk pendistribusian air minum perlu kita kontrol juga. Kita biasanya di awal kita inspeksi dulu, kita lihat kondisi pipanya, biofilmnya, dan lain-lain, dan tempat minum kita cek apakah sudah memenuhi standar. Kemudian mesin dan peralatan ini yang support ya, support system buat kita menentukan zona ini dan melakukan step-step di atas tadi.
Oke, jadi zona merah atau yang di bagian depan, jadi kendaraan masuk, ini kita ada kita bilangnya gerbang by security ya. Jadi ini semacam kayak lorong di mana mobil bisa atau kendaraan bisa masuk, kemudian dispray oleh desinfektan. Kita juga ada beberapa desinfektan yang untuk aplikasi ini, salah satunya Sanifir. Ini adalah kombinasi antara glutaraldehyde dan DDAC, didesilimethylammonium chloride. Kemudian juga ada kebersihan personil sebelum shower. Kita ada semacam kayak sprayer yang bisa kita taruh di pintu masuk sehingga sebelum dia masuk dia bisa spray tangannya, kakinya, bootsnya, pakaiannya sehingga baru masuk ke dalam, baru mandi ya, shower, baru pakai baju khusus produksi. Kemudian juga untuk kita ada berapa case kita perlukan koridor untuk misting. Nah, ini juga bisa pakai berapa produk namanya Bioplugin Aqua, hand soap atau shower soap, Bioplugin gel, kemudian ada hand sanitizer juga. Kemudian setelah shower, setelah pemakaian boot, bisa dengan celup kaki, itu bisa juga dengan Sanifir atau Bioplugin Perox. Itu adalah kombinasi antara hidrogen peroxide, peracetic acid, dan acetic acid. Jadi ini untuk oksidator ya, dia terutama untuk case PMK ini salah satu yang paling efektif adalah oksidator, yaitu oksigen yang dia desinfektan yang dia akan melepas oksigen untuk terjadinya proses oksidasi tadi. Kemudian water treatment biasanya ini di sumur utama ya, jadi atau di tempat penampungan utama kita bisa terapkan water treatment. Ini juga bisa menekan mikroorganisme yang ada di air, bisa bakteri, bisa virus, dan juga mungkin di beberapa case kalau dia memiliki kandungan besi yang agak tinggi, ini juga bisa sedikit terbantu, tapi mungkin dibutuhkan filter secara mekanis ya. Oke, kemudian zona kuning ini yang tadi buffer area atau area perantara. Ini bisa pencucian dan desinfeksi gudang penyimpanan, pakan, peralatan, bisa gunakan desinfeksi kering, kemudian juga bisa desinfeksi yang dengan spray, front office untuk personil, box sterilisasi untuk gadget. Jadi ini semua hal yang kita bawa masuk ke dalam kandang, even gadget pun seperti handphone dan lain-lain harus kita idealnya kita kontrol. Jadi ini salah satu hal yang sering terlewat. Kemudian pencucian dan desinfeksi juga yang di area zona kuning ini, yaitu dengan deterjen dan dengan desinfektan. Jadi step-stepnya itu selalu cuci dan desinfeksi, karena desinfektan itu tidak bisa mendesinfeksi kotoran ya, dirt ya, atau ya. Jadi desinfektan tuh harus selalu dibantu oleh proses pencucian dulu. Jadi cleaning dulu, memastikan materi organiknya hilang, baru kita desinfeksi. Kemudian ya zona hijau, ini adalah area produksi. Jadi ini bisa treatment, jadi kita semacam bikin kayak barrier lah ya, atau pembatas. Jadi itu juga bisa terapkan terhadap insektisida gitu. Ini bisa buat treatment feses basah, feses kering, kemudian treatment untuk lalat. Kita juga ada beberapa semacam kayak sticky paper itu buat menangkap lalat dan lain-lain. Thermofogging dengan insektisida atau thermofogging dengan desinfektan juga bisa kita lakukan. Kemudian pencucian pen, tempat pakan, minum dengan deterjen, desinfeksi, kemudian juga celup kuku ya dan kaki untuk sapi. Ini kolam celup, salah satu poin paling krusial di PMK ini. Kita bisa pakai produk namanya Bioplugin Perox, dan dalam proses registrasi kita ada produk namanya Bioplugin PDR. Ini dari base-nya dari copper sulfate, dia kita sedang proses untuk registrasi, nanti begitu sudah available akan kita infokan lagi. Ini juga untuk satu, untuk menyembuhkan luka kalau misalnya dia ada luka di hoof-nya, di kukunya. Kemudian juga bisa membunuh virus seperti aftovirus seperti PMK ini.
treatment air dan kontrol tikus. Jadi kalau kita lihat hampir di setiap zona tuh selalu ada pengulangan kurang lebih step-step yang sama gitu dengan penambahan step di area yang lebih kritis. Jadi ini yang yaitu cleaning, disinfection, kontrol movement pergerakan orang, pergerakan ternak dan lain-lain. Oke, jadi yang celup kaki untuk sapi bisa kita terapkan seperti ini. Kita siapkan semacam kayak lorong ya, di mana sapi harus melewati area tertentu, melewati kolam. Nah, ini kita bisa kita campurkan desinfektan di sana untuk make sure dia terendam dan terdesinfeksi dan dengan baik. Oke, jadi ini ada ya kita bilangnya hygiene scoring lah ya. Jadi kualitas kukunya bagaimana dari bersih sampai kotor. Dan ini kita bisa set ini dalam SOP. Jadi semua peternakan akan memiliki standar yang berbeda-beda, tapi kita bisa terus perbaikin dan ini bisa salah satu parameter yang bisa jadi measurement lah, jadi takaran bagaimana performance yang sudah dijalankan atau SOP yang sudah dijalankan. Oke, jadi ini salah satu produk yang bisa kita pakai, Sanifir, dia kombinasi glutaraldehyde dan DDAC. Jadi karena kita di sini kita tidak hanya membahas hanya PMK ya, tapi kedepannya itu penyakit-penyakit lainnya itu juga perlu kita kontrol, dan jadi kita butuh desinfektan yang dia spektrumnya atau efikasinya luas, tidak hanya spesifik untuk satu penyakit saja gitu. Jadi salah satunya Sanifir ini dia spektrum luas dan dia dapat digunakan di berbagai macam fasilitas, lokasi, dan juga dia tahan terhadap materi organik. Jadi untuk area-area food bed yang cukup kotor itu juga perlu desinfektan yang tahan terhadap materi organik. Karena banyak sekali desinfektan yang kita lihat dipakai di lapangan itu tidak efektif karena jenis desinfektannya itu tidak sesuai gitu. Di saat dia ada materi organik berlebih, desinfektan ini jadi nonaktif gitu. Jadi penting sekali kita pilih desinfektan yang pas untuk aplikasi yang spesifik juga. Ini Sanifir, seperti Sanifir yang di konsentrat, ini yang ready to use. Kita bisa sprayer ya, jadi bisa kita taruh di setiap pintu masuk atau di gerbang-gerbang di mana kalau supir mau masuk ke turun gitu, kita bisa dia kasih dia untuk spray sepatunya, bajunya, dan lain-lain. Sanifir Plus ini kombinasi desinfektan dan insektisida, jadi seperti Sanifir tapi dia ada tambahan sipermetrin. Kita bisa untuk fogging, termofogging, celup kaki juga, dan ini sangat-sangat efektif untuk gerbang biosecurity tadi. Jadi di saat kendaraan masuk, kita bisa siapkan koridor di mana ada nozzle ya buat spray kayak misting gitu, kayak mini fogging. Jadi semua kendaraan yang masuk dan keluar akan terdesinfeksi, dan juga kalau ada serangga, ada lalat, ada kutu, ada gurem dan lain-lain, itu bisa juga mati dengan kombinasi ini. Oke, Bioplagen Aqua ini untuk desinfeksi air. Dia mungkin Bapak Ibu banyak terbiasa dengan klorin ya. Ini dengan hidrogen peroxide dia memiliki efek. Dia tidak tergantung oleh pH, di mana klorin dia spesifik efektif di pH, di range pH 5, dan ini biasanya di daerah-daerah kayak di Indonesia yang airnya pH-nya tinggi, jadi klorinasi itu tidak terlalu efektif, dan juga efek klorin itu adalah dia mengeluarkan atau meninggalkan bau dan rasa pada air gitu. Jadi kalau kita substitusi ke base-nya hidrogen peroksida ini, dia tidak meninggalkan bau, tidak meninggalkan rasa, sehingga biasanya kita temukan konsumsi airnya meningkat. Nah, ya ini akan kembali lagi akan mempengaruhi performa ternaknya juga gitu. Jadi semakin banyak dia minum, biasanya dia akan juga konsumsinya meningkat, konsumsi pakan, sehingga juga kesehatan sapinya juga membaik karena semua nutrisi yang ada di pakan itu masuk ke dalam
sapi tersebut. Bioplagen Perox ini desinfektan yang kombinasi hidrogen peroksida dan peracetic acid. Ini bisa kita terapkan di boot dip ya, buat sepatu kalau kita mau sebelum kita masuk ke sebuah ruangan atau meninggalkan sebuah ruangan, bisa kita siapkan semacam kayak ember atau kayak nampan yang kita campur bioplagen Perox, dan juga bisa buat sapi dia melewati kolam celup tadi. Jadi ini desinfektan yang tahan terhadap materi organik, tidak tergantung terhadap pH, dan dia juga acid. Jadi kalau kita dengar di presentasi sebelumnya, dia sejenis PMK ini, after virus ini, dia sangat karena dia tidak ber envelope, tidak ada bungkusnya lah ya kita bilangnya, itu dia sangat terpengaruh oleh perubahan pH. Jadi pH rendah, pH tinggi, dan bioplagen Perox ini dia memiliki pH asam, jadi pH rendah. Oh, kemudian juga untuk penanganan serangga, ini salah satunya Supergen, tapi kita ada banyak sekali insektisida yang dengan bermacam bahan aktif. Ini untuk kontrol serangga ya, di perimeter dan juga di perimeter di setiap zona. Tikus, ini juga salah satu pest yang kita sering temukan, juga salah satu penyebab penyebaran penyakit. Ini juga kita ada paratoli, dia untuk racun tikus. Kemudian ada deterjen, ini yang saya bilang, ini deterjen yang spesifik untuk pencucian kandang. Jadi bisa juga kita terapkan untuk pencucian kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Jadi dia punya, karena di kandang banyak sekali materi organiknya, kita butuhkan deterjen yang punya kemampuan untuk menurunkan materi organik ini gitu. Jadi ini deterjen yang spesifik, high performance, dia untuk membersihkan permukaan yang dengan kandungan materi organik yang tinggi. Oke, jadi ada sedikit quote dari Albert Einstein, intinya kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, kita tidak bisa terus melakukan hal yang sama. Jadi kita juga harus, kalau kita ekspektasi kita adalah tidak terjadinya atau PMK di masa depan tidak dampaknya tidak separah sekarang, berarti ya kita harus melakukan perubahan-perubahan gitu. Dan kita percaya salah satunya adalah dengan penerapan biosecurity, sehingga kita bisa cegah sebelum masuk lagi ke Indonesia ataupun menyebar terlalu banyak ke daerah-daerah lain. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita bisa masuk sesi pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Alessandro. Sudah memberikan kami informasi dan pengingat lagi bahwa perlu perhatian nih di beberapa titik kritis dalam melakukan penerapan biosecurity di peternakan. Seperti tadi ada manajemen biosecurity, dan yang penting di-highlight itu adalah zoning. Pentingnya memberikan garis pembatas, zone biosecurity, ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Penting juga cleaning, disinfection, manajemen hama. Tapi dalam penerapan ini tidak hanya kita fokus di tools atau hewannya saja, tapi juga kitanya atau manusianya. Itulah kembali pada pentingnya titik kritis tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Alessandro. Sekali lagi terima kasih Pak, dan terima kasih juga tadi menarik tuh quotes-nya. If you are looking for different results, do not the same thing. Itu kayak tamparan ya, yuk jangan, ayo kita berubah dengan hal yang sama gitu. Yeah. Oke, terima kasih Bapak. Acara selanjutnya kita akan membahas mengenai new normal PMK yang akan dipaparkan oleh Dr. Hewan Hendra Legatawa selaku Project Manager CCI. Sekilas tentang Dr. Hewan Hendra Legatawa, beliau adalah Direktur Alpasa Pro RM Feed Trading dan CEO Ganesha Animal Care. Beliau menempuh pendidikan dokter hewan di Universitas Brawijaya dan memiliki pengalaman di PT Grand Hills dan PT Santosa Agrindo. Kepada Dokter Hewan Hendra Legatawa, waktu dan layar dipersilahkan.
We live in a beautiful but fragile world that suffers a constant threat to its precarious ecosystem. It calls now more than ever for a special and urgent action in sustainability, efficiency, and safety. A world in one absolute need, the guarantee an optimal environmental health and food safety. Bioplahen has become the reference company in the industry of the farming, environmental and food hygiene. Thanks to its highly specialized, versatile and hard-working team. At the forefront of innovation and development, now we do not only offer high-quality products to our customers, but also a whole protocol of comprehensive solutions that cover the total sterilization process, together with a continuous and personalized technical support. A new 360-degree conception of biosecurity that has been possible thanks to our convictions and commitment to deliver an excellent service to our customers. Since our beginning back to 2001, Bioplahen has experienced an exponential growth that led us to expand and diversify our products and services. In 2014, we founded Biocide Solutions, a new company devoted to the pest control industry with pest controllers. In 2016, we launched PT Bioplahen Indonesia, our first manufacturing facilities in Jakarta, in compliance with GLP standards and specially focused on the Southeast Asian market. In 2019, Bioplahen Brazil was born in order to cover that particular area. Being currently able to produce at industrial level, Bioplahen has a wide distribution network with more than 50 distributors that covers the whole Spanish territory and over 30 other countries in Europe, Latin America, Africa, Asia, and the Middle East, making our brand a world reference in our sector. Our rodenticides, insecticides, and disinfectants are scrupulously produced and commercialized according to the best standards in quality control systems, environmental management systems, and workplace safety and health management systems. At Bioplahen, we build a better future. Your biosecurity experts. Looking for solutions? Bioplahen. Oke, baik. Selamat siang kembali kepada para peserta. Mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan teknis. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin MSI. Acara berikutnya itu adalah pemaparan oleh Direktur Kesehatan Hewan mengenai kebijakan terkait PMK yang diisi oleh Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin MSI. Sekilas tentang beliau, beliau menjabat sebagai Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang sebelumnya pada tahun 2020 hingga 2021, beliau sebagai Dokter Hewan Karantina Madya di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sedikit tentang riwayat akademis beliau, beliau telah menempuh pendidikan profesi Dokter Hewan di IPB, S2 Kesehatan Masyarakat Veteriner di Institut Pertanian Bogor, dan melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor mengambil S3 Pengelolaan SDA dan Lingkungan. Adapun penghargaan yang telah beliau terima yaitu Professional Biorisk Management dari International Federation of Biosafety Association dan penghargaan Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Kepada Ibu Direktur Kesehatan Hewan, Ibu Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin MSI, waktu dan layar dipersilahkan, Dok.
Apa terdengar ya, Mbak? Sudah terlihat untuk saya. Apa terdengar? Sudah terdengar, Dok. Apa bisa didengar? Mumpun. Bisa terdengar jelas, Ibu Dir? Apa saya bisa share screen? Bisa di next, kami sudah share screen. Ini ada yang lebih update ya dari yang... Oh iya, siap Ibu Dir. Saya izin share screen dulu ya. Baik, Ibu. Pengumpulan bahan itu karena mereka kan tetap ditanya, hard copy-nya juga tetap diminta. Kalau soft copy mungkin sesuai info dari Pak Karo, jam 12 ya Pak, itu diminta. Kemudian hard copy-nya, jadi screen sendiri ya, Bu, jadinya. Kami biasa mintanya 75 eksemplar, mungkin untuk mempercepat. Yeah. 30 udah, sehingga besok pagi sudah bisa dikirim. Apa bisa terlihat ya share screen-nya? Belum. Sudah terlihat, Bu. Bisa, Bu, sudah. Mohon izin, Bu Dir, sudah. Sudah bisa? Sudah, Ibu. Bisa di sudah ya? Baik. Saya bisa mulai ya. Silakan, Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati pengurus IDHSPI, yang saya hormati Bapak Ibu semua para peserta webinar pada pagi hari ini. Kami diminta untuk memaparkan terkait dengan strategi pemerintah di dalam pengendalian atau penanganan penyakit mulut dan kuku. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin sudah banyak kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebelum tahun 1986 kita bebas terkait dengan penyakit PMK dan kemudian diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia bahwa kita secara country base itu bebas PMK pada tahun 1990. PMK ini disebabkan oleh virus RNA yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada obatnya, hanya dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi dan merupakan virus yang menyerang atau hewan rentan adalah hewan-hewan yang berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penularannya cepat, kontak langsung dan melalui udara. Gejala klinis itu demam, kemudian nafsu makan hilang, lepuh di hidung, lidah, mulut, dan kuku, air liur keluar secara berlebihan atau hipersalivasi. Kemudian menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar karena disebabkan karena penurunan produktivitas walaupun dengan angka kematian 1-5%. Tetapi hewan-hewan yang sudah terkena penyakit ini itu kemudian hanya dijual secara murah. Kemudian penyakit ini tidak menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia, tetapi kerugiannya adalah dari sisi kerugian ekonomi. Dan hewan yang sakit sebenarnya dagingnya masih bisa dikonsumsi oleh manusia dengan pemotongan yang ketat di rumah potong hewan dan membuang atau memusnahkan organ-organ terinfeksi dan melakukan perlakuan. Bapak Ibu, ini adalah beberapa jalur potensial masuknya PMK ke suatu wilayah. Jadi apabila ada ternak yang sakit, kemudian ternak dipotong, maka virus dapat bertahan hidup pada produk-produk sampingan. Kemudian produk-produk sampingan dijadikan pakan atau kontak dengan hewan rentan. Sehingga ini menyebabkan populasi ternak setempat tertular. Atau melalui pemasukan hewan tertular, kontak dengan hewan lokal,
atau hewan rentan yang dekat dengan tertular, karena kita ketahui bahwa PMK ini merupakan airborne, ya, sehingga kondisi iklim yang sesuai dapat mendukung atau sebagai pemicu penyebaran daripada virus ini. Kemudian hewan tertular kontak dengan fomite atau vektor termasuk orang, kemudian virus bertahan hidup pada fomite atau vektor, dan kemudian virus menginfeksi ternak lokal kontak dengan fomite atau vektor. Nah, beberapa usaha yang dilakukan tentunya dengan melihat pola jalur potensial ini, maka dilakukan pembatasan lalu lintas, penutupan pasar ternak di daerah wabah tertular, koordinasi Satgas Pangan dan koordinasi TNI Polri, serta berkoordinasi dengan instansi lainnya. Dan saat ini kita juga sudah ada Satgas terkait dengan pengendalian PMK yang sudah dicanangkan oleh Menko Perekonomian bahwa sudah terbentuk Satgas baru di dalam penanganan PMK. Bapak Ibu, ini sedikit update terkait dengan perkembangan penyakit mulut dan kuku pada sapi dan kerbau per 23 Juni di mana sudah terdapat 19 provinsi, jadi hampir setengah daripada provinsi di Indonesia sudah tertular, kemudian kabupaten kota 215 atau mungkin sekitar 30%. Kemudian cakupan vaksinasi, sebenarnya cakupan vaksinasi ini belum update, jadi kita sudah mendistribusikan vaksin dan sementara seluruh petugas kedokteran hewan, seluruh petugas dokter hewan atau medik veteriner itu sedang melakukan proses vaksinasi di daerahnya masing-masing, yang nanti kita akan mendapatkan update daripada laporan tersebut. Ini beberapa regulasi terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku. Tentunya akan bertambah terus regulasi ini seiring dengan rencana akan adanya pengendalian bencana dan Kementerian Pertanian yang saling berkolaborasi di dalam penanganan penyakit mulut dan kuku. Pada saat wabah ditetapkan tanggal 9 Mei 2022 pada daerah Jawa Timur dan Aceh, sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai usaha dan melakukan rencana aksi dengan membagi tiga rencana aksi, yaitu rencana aksi SOS, jadi ini sifatnya urgent, emergency, kemudian rencana aksi temporary, dan rencana aksi permanen. Nah, apa-apa saja rencana aksi yang sudah dilakukan, tentunya apa yang selama ini sudah kita lakukan, mulai dari penutupan lockdown zona wabah pada tingkat kecamatan kabupaten, dan ini akan terus dilakukan bersama-sama dengan BNPB, kemudian penutupan pengeluaran ternak Pulau Jawa dan pembatasan pemasukan ternak ke Pulau Jawa, pembentukan gugus tugas, pemberian obat-obatan, kemudian APD, kemudian desinfektan, dan melakukan KIE. Nah, untuk saat ini kita sudah masuk pada rencana aksi temporary, di mana kita sudah melakukan pengadaan vaksin dan sudah melaksanakan vaksinasi darurat, serta pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Bahkan saat ini nanti ke depan, kami sebagai otoritas veteriner nasional sudah mengajukan penetapan wabah kepada Pak Menteri Pertanian kepada 19 kabupaten dengan 19 provinsi di kabupaten dengan zona yang mungkin lebih kecil, yaitu pada tingkat kecamatan. Menetapkan wabah tersebut secara nasional, dan wabah bukan secara nasional, tapi wabah pada 19 provinsi PB akan menetapkan kondisi ini menjadi kondisi keadaan tertentu, atau bisa dikatakan keadaan darurat tetapi bukan nasional.
tetapi keadaan darurat. Nah, penanganannya itu hampir sama dengan keadaan darurat nasional. Hanya berbeda pada istilahnya saja. Jadi diistilahkan sebagai keadaan tertentu. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk pada kondisi permanen, di mana pengadaan vaksin kalau pada kondisi temporary ini memang kita lebih banyak impor. Kemudian pada kondisi permanen mungkin nanti kita akan membuat vaksin dalam negeri, mungkin bersama-sama Kementerian Pertanian dan beberapa produsen lokal yang nanti akan kita kembangkan, karena berdasarkan arahan Presiden bahwa sebisa mungkin kita melakukan produksi dalam negeri, artinya TKDN ini perlu ditingkatkan. Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah yang sudah kita susun, yang sudah berjalan. Mulai dari penetapan posko, sekarang akan ada gugus tugas di tingkat nasional. Tadi yang kami sampaikan, Kementan bersama-sama dengan BNPB, kemudian pada tingkat provinsi juga Badan Bencana Daerah, ya, kemudian kabupaten. Kita sama-sama melakukan pengendaliannya sampai pada gugus provinsi, kabupaten, kota. Bahkan kemarin kami sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan gubernur dan bupati seluruh 19 provinsi tertular untuk menyatukan gugus tugas yang ada di tingkat provinsi kabupaten sama seperti gugus tugas pada saat pengendalian COVID-19. Jadi gugus tugas yang ada saat ini untuk penyakit mulut dan kuku itu akan disupport dengan gugus tugas yang ada pada COVID-19. Jadi hanya memperkuat gugus tugas saja. Kemudian terkait juga dengan kerjasama TNI Polri, itu juga sudah kita lakukan, dan juga melakukan berbagai kegiatan seperti apel siaga PMK. Pembatasan lalu lintas tentunya ini menjadi penting. Untuk itu ada koordinasi antara pemerintah daerah, TNI Polri dan instansi lainnya dengan melakukan identifikasi, ya. Setelah kita lakukan identifikasi, kemudian kita aktifkan kembali checkpoint yang ada, ya. Setelah kita identifikasi ada 70 unit dari 81 unit checkpoint yang aktif. Dan saat ini juga kita masih terus melakukan penutupan pasar ternak di daerah zona merah atau daerah wabah dan tertular. Distribusi sudah kita lakukan, memang tidak banyak karena saat ini terkait dengan obat-obatan kita masih disupport dari anggaran APBN yang kita refocusing. Nah, dalam waktu dekat anggaran pemulihan ekonomi nasional ini akan ada. Sehingga nanti untuk distribusi obat-obatan akan lebih masif lagi, akan lebih banyak lagi, mengingat memang kebutuhan kita terkait dengan obat-obatan ini tinggi. Kemudian juga kita sudah melakukan distribusi terkait dengan vaksin sudah tiba di Indonesia saja yang bisa kita sebarkan saat ini baru sekitar 800 ribu dosis vaksin, karena itu yang administrasinya sudah selesai, 2,2 juta dosis masih menunggu administrasi selesai, dan diharapkan bulan Juli awal ini sudah bisa kita sebarkan kembali. Dan berdasarkan dukungan pemulihan ekonomi nasional, kami memang sudah meminta untuk melakukan pengadaan vaksin yang lebih banyak, melebihi 29 juta dosis untuk kebutuhan dua kali vaksin kita dengan populasi sapi kerbau dan mungkin spesifik untuk kambing domba, beberapa tidak semua mungkin. Dan kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan Pusat Veteriner Farma terkait dengan pengadaan vaksin. Pelatihan tentu ini yang menjadi fokus kita juga, bahwa karena vaksinator, jadi jumlah ternak itu tidak sebanding dengan jumlah vaksinator yang kita punya, maka kita bersama-sama dengan BNPB akan melakukan pelatihan kepada para relawan yang akan membantu pemerintah di dalam pelaksanaan vaksinasi dan obat-obatan sekaligus di dalam rangka pendataan ternak.
karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendataan ternak secara nasional ini belum ada, dan ini adalah kesempatan baik kita semua untuk melakukan pendataan ternak sekaligus melaksanakan vaksinasi sekaligus melaksanakan pendataan ternak secara nasional. Komunikasi publik memang ini yang menjadi bagian penting, dan ini yang menjadi penekanan bagi Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementan untuk mulai masif melakukan komunikasi publik terkait dengan pengendalian PMK. Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk kegiatan status wilayah tertular, kemudian terduga, dan bebas. Nah, untuk daerah tertular sendiri, tujuan pengendaliannya adalah untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya perluasan, kemudian terduga melalui pencegahan dan surveillance atau deteksi dini, dan bebas melalui pencegahan dan deteksi dini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan mulai dari poin 1 sampai dengan poin 10, dan intervensi apa yang perlu kita lakukan di masing-masing tertular, terduga, dan bebas. Sebagai contoh misalnya terkait dengan penutupan jalur pengeluaran ternak, maka untuk daerah tertular itu harus dilakukan penutupan, ya, untuk tidak pembatasan, sebenarnya lebih kepada pembatasan pengeluaran ternak. Kemudian lebih intensif dibandingkan untuk wilayah yang terduga, apalagi yang bebas, dan seterusnya. Ini adalah kebijakan lalu lintas, Bapak dan Ibu. Jadi saat ini memang kita sudah melakukan public hearing 2-3 kali terkait dengan peraturan Menteri Pertanian untuk lalu lintas ternak, karena ini sangat dibutuhkan dalam kondisi wabah penyakit PMK. Dan tidak hanya itu, nanti Permen Lalu Lintas tidak hanya mengatur terkait dengan PMK, tetapi juga mengatur terkait beberapa penyakit hewan menular strategis lainnya. Dan tentunya selain penetapan Menteri Pertanian, maka ada juga persyaratan teknis terkait dengan lalu lintas. Jadi misalnya dari daerah tertular ke daerah terduga misalnya, itu masih dimungkinkan, tetapi dengan syarat ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Dan kemudian ada komunikasi antara daerah penerima dan daerah yang asal, dan tentunya nanti akan by system. Jadi nanti ISIKNAS itu akan kita kembangkan, ya, dan saat ini sudah kita kembangkan, dan nanti mungkin ketika permentan ini ditetapkan, maka ISIKNAS juga sudah siap untuk menyesuaikan terkait dengan kondisi lalu lintas ternak. Ini adalah beberapa bahan KIE yang sudah kami sampaikan, dan ini akan terus berkembang. Kemudian ini adalah krisis center. Jadi krisis center saat ini sudah banyak sekali pertanyaan masyarakat yang masuk ke kita terkait dengan bagaimana melakukan pengendalian PMK atau terkait dengan PMK, karena menjelang Idul Adha banyak sekali pertanyaan dari masyarakat terkait dengan rata-rata terkait dengan Idul Adha dan konsumsi ternaknya. Sini distribusi obat, sebentar saya tidak perlu masuk ke sini. Nah, saya akan masuk kepada konsep grand design pengendalian PMK. Jadi sampai saat ini adalah konsep grand design pengendalian PMK yang memang sudah kita diskusikan oleh beberapa ahli. Jadi target dalam pengendalian PMK ini adalah kita ingin Indonesia kembali bebas dengan PMK. Kemudian yang paling penting adalah kita perlu menjaga agar cukup serotipe O saja yang ada di Indonesia. Jadi tentunya daerah perbatasan, border itu harus tetap kita jaga sehingga tidak masukkan lagi serotipe-serotipe lain. Kemudian kita membagi Indonesia menjadi dua kawasan, kawasan barat dan kawasan timur, di mana ada cita-cita kita bahwa kawasan timur ini akan kita dorong
kepada organisasi kesehatan hewan dunia, tentunya setelah melakukan serangkaian kegiatan di dalam memenuhi persyaratan organisasi kesehatan hewan dunia sebagai bagian zona yang bebas tanpa vaksinasi. Dan kemudian untuk daerah yang barat itu nanti terus kita lakukan pengendalian dengan intervensi vaksinasi sehingga nanti setelah terkendali harapan kita bisa mengendalikan dan ini bisa kita jadikan sebagai zona bebas dengan vaksinasi. Jadi tentunya konsep pengendalian penanggulangan PMK ini berbasis status wilayah dan status resiko, kemudian pentahapan dari setiap kegiatan pengendalian dan penanggulangan itu dengan pedoman progresif control pathway. Jadi ada nanti semacam peta jalur ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengendalikan PMK dan melakukan usaha-usaha terkait dengan pembebasan tersebut. Ini hanya desain terkait dengan strategi pengendalian dan penanggulangan. Saya pikir ini tidak perlu kita masuk ke vaksinasi PMK. Jadi Bapak Ibu, kebijakan saat ini karena masih terbatasnya vaksin yang datang, maka tujuan daripada desain pelaksanaan vaksinasi itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengamankan aset, melindungi kelompok hewan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh untuk ternak bibit, pada sentra-sentra bibit pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua adalah ternak sapi perah milik masyarakat dan koperasi. Nah, ini adalah memiliki hidup yang panjang ya, kemudian nilai ekonomi yang tinggi, sehingga ini dulu yang harus kita jaga. Nah, selanjutnya kita membatasi penyebaran penyakit. Jadi dengan hewan-hewan tentunya yang sering dilalu lintaskan. Nah, jadi dengan memperkecil R0 ya daripada penyebaran ini, sehingga ini bisa kita atasi. Saya pikir ini kemudian terkait vaksinasi. Kemudian kita juga sudah mendata beberapa sumber vaksin yang ada di beberapa perusahaan, tetapi tentunya dalam pengendalian PMK ini kita juga tidak sembarang di dalam melakukan pemasukan vaksin. Ada regulasi khusus yang sudah akan kita tetapkan dan ini nanti tentunya melalui kajian atau analisis daripada Komisi Obat Hewan. Bapak Ibu, ini adalah distribusi vaksin tahap 1 yang sudah kita distribusikan dan ini akan terus kita distribusikan dan harapannya ini harus selesai sebelum Idul Adha. Jadi dengan harapan sebelum Idul Adha selesai, kemudian vaksin selanjutnya sebelum Idul Adha juga sudah bisa kita sebarluaskan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa langkah-langkah percepatan pengendalian PMK yang kemarin sudah kita sepakati ya dengan Badan Penanggulangan Bencana. Jadi kita harus menetapkan pejabat otoritas veteriner provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi kalau kita lihat dari data POV, ternyata dari 34 provinsi masih ada 10 provinsi yang belum memiliki pejabat otoritas veteriner. Padahal ini sudah diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2017. Sampai dengan 2022 masih ada 10 provinsi yang belum menetapkan. Ini memang sangat disayangkan dan begitu juga dengan kabupaten. Kabupaten lebih parah. Nah, padahal di dalam kondisi wabah ini peran daripada pejabat otoritas veteriner itu sangat penting. Karena berdasarkan PP 47 ketika suatu wilayah belum ditetapkan sebagai wabah padahal sudah ada penyakitnya, maka pejabat otoritas veteriner mengambil alih terkait dengan pengendalian penyakit PMK di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk itu pentingnya pejabat otoritas veteriner dan ini juga menjadi concern BNPB karena nanti komando daripada pengendalian PMK ini memang akan kita fokuskan pada pejabat otoritas veteriner.
Kemudian langkah percepatan selanjutnya yaitu melakukan vaksinasi tadi ya harus cepat sebelum Idul Kurban, kemudian pendataan populasi ternak kandang peternakan berbasis status risiko, dan ini yang perlu dilaporkan ke ISIKNAS ya. Kemudian melatih tenaga penyuluh, petugas IB, PKP, dan lain-lainnya sebagai tenaga vaksinator termasuk mahasiswa, termasuk asosiasi ya yang memiliki petugas medik dan paramedik. Kemudian penelusuran dan surveillance. Jadi nanti kita pelaksanaan investigasi itu bukan lagi berbasis ada laporan baru kita melakukan investigasi, tetapi ke depan semua ternak itu harus kita pastikan 100% itu sehat. Jadi kita harus mencari di mana sumber-sumber infeksi. Jadi lebih kepada surveillance aktif yang kita lakukan. Jadi bukan lagi menunggu ada laporan kemudian kita melakukan, baru kita melakukan investigasi. Dan seluruhnya harus kita pastikan di dalam ISIKNAS. Kemudian kita melakukan penutupan atau lockdown kandang peternakan ya, pengawasan pembatasan lalu lintas ternak. Nah, ini yang disepakati bahwa kita akan melakukan pembatasan lalu lintas ternak atau melakukan penutupan daerah itu basis kecamatan. Jadi nanti dengan adanya Satgas ini kita akan turun bersama-sama memetakan kecamatan-kecamatan mana yang masih hijau dan kecamatan-kecamatan mana yang masih merah. Kemudian itu kita petakan untuk kemudian kita membatasi lalu lintas. Penutupan pasar ternak tentu saja, kemudian pemusnahan terbatas, vokal kali. Stamping out, akan ada, mungkin akan ada, ini regulasinya masih dikaji terkait dengan penggantian ternak. Kemudian biosecurity, sanitasi dan desinfeksi, serta disposal dan dekontaminasi ini menjadi bagian yang sangat penting dan ini menjadi tema yang diangkat pada webinar kali ini. Jadi ini mengambil bagian kecil tetapi sangat berarti bagi kita semua, terutama para peternak dan para petugas kesehatan hewan untuk memberikan advokasi kepada para peternaknya. Ini tadi saya mau sebutkan bahwa dari 514 kabupaten baru 93 kabupaten kota yang memiliki pejabat pada pemerintah kabupaten ya, dan beberapa provinsi memang belum kami kurang paham juga apakah memang ketidaktahuan daripada kepala daerah bahwa mereka harus menetapkan pejabat otoritas veteriner yang menjadi amanat dari pada PP3 tahun 2017 atau seperti apa. Nah, ini yang sekarang mulai kita advokasi, bahkan di surat edaran menteri menyatakan bahwa POV ini harus ditetapkan dulu dan menjadi poin nomor satu. Ini saya pikir daftar POV yang sudah ada dan yang belum. Kemudian ini data puskeswan, saya pikir ini hanya memberikan gambaran. Nah, ini berdasarkan rekapitulasi kita Bapak Ibu, bahwa setelah kita rekapitulasi di masing-masing provinsi kabupaten kota, kita memiliki dokter hewan itu sebanyak 3.396 ya, ini berdasarkan data dari masukan dari Bapak Ibu semua, kemudian paramedik, kemudian inseminator, PKB, penyuluh dan medik, dan totalnya mungkin kurang lebih 23.368. Nah, kenapa perlu kita petakan? Karena ini nanti akan menjadi tenaga vaksinator yang nanti akan bersama-sama Satgas yang ada di provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan vaksinasi massal ketika nanti vaksinnya sudah kita terima dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga dukungan daripada sumber daya manusia ini dalam rangka untuk mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Ini adalah rencana produksi vaksin Pusvetma. Mudah-mudahan nanti akan ada berbagai intervensi sehingga Pusvetma bisa memproduksi vaksin yang lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rencana pengendalian kita, jadi penanganan PMK berbasis desa atau kecamatan ya, di mana Puskeswan berkoordinasi dengan kecamatan untuk mengkoordinir desa, membentuk posko PMK di tingkat desa, kemudian membantu identifikasi kebutuhan vaksin bersama dengan Puskeswan, harus ada Puskeswan, BPP, posko kecamatan memberikan pelatihan kepada SDM, jadi semacam village animal health worker gitu yang
Dan desa ini kita apa arahkan untuk mereka secara sukarela melakukan pendataan terkait dengan jumlah ternak yang rentan dengan penyakit PMK. Kemudian kita sudah mulai melakukan penandaan dan profiling kandang berbasis status. Jadi nanti ini adalah yang akan kita gerakkan mulai dari tingkat desa. Ya, kita akan melihat memetakan status kandang peternakan itu menjadi 3, hijau, merah, dan kuning. Hijau itu adalah kandang tidak tertular PMK, sehingga vaksinasi hanya kita lakukan pada daerah dengan stiker hijau. Jadi ini akan memudahkan juga para petugas vaksinator ketika kita akan melakukan vaksinasi. Lalu lintas hanya antar kandang yang hijau, implementasi biosecurity sederhana tingkat kandang, kemudian pendataan jumlah dan mutasi ternak. Ini harus terus dilakukan di suatu kandang. Ini stiker yang akan kita tempel di setiap kandang nanti, kemudian kita akan memberikan banner untuk menginformasikan atau mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan di daerah dengan zona hijau. Demikian juga dengan kuning, jadi pernah tertular PMK dan mungkin sembuh secara klinis, tetapi kan kita tahu bahwa ada karier, sehingga ini tetap kita tuliskan sebagai area biosecurity yang zona kuning, di mana fokus utama ke penanganan hewan yaitu berdasarkan beberapa literatur, kekebalan itu bisa mencapai lebih daripada 1 tahun. Kemudian implementasi biosecurity tingkat sederhana dan pendataan jumlah ternak. Ini adalah merah, masih tertular PMK, untuk fokus utama ke penanganan hewan sakit, pembatasan lalu lintas dan disinfeksi secara rutin. Tidak ada pemasukan dan pengeluaran ternak atau barang yang terkontaminasi, sama dengan vaksinasi dilakukannya seminimal 6 bulan setelah dinyatakan sembuh dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf ini karena lagi di jalan. Kami tadi tidak sempat menyalakan video dan baru bisa menyalakan video untuk. Baik, tidak apa-apa Ibu Dokter, Dokter Hewan Nuryani Zainuddin MSC, terima kasih untuk pemaparan yang telah diberikan. Menarik, kita jadi bisa tahu nih strategi pemerintah dalam penanganan penyakit mulut dan kuku itu seperti apa. Nah, Dok, punten karena mengingat keterbatasan waktu dan kesibukan agenda dokter, mungkin izin untuk langsung adanya pertanyaan yang ditujukan kepada dokter. Itu dari Bapak Indro dari Bandung. Apakah sudah ada validasi data ya, Bu? Dari apa validasi data lab dari penelitian di Indonesia bahwa aptovirus PMK menyebar lewat udara atau airborne. Baik, kita masih menunggu respon dari Ibu Birkeswan. Mengingat beliau sedang dalam perjalanan, jadi mungkin ada terkendala di sinyal. Hilang ya? Oh iya, Ibu. Ada pertanyaan ya, bahwa mengenai memang kalau dari penelitian yang di Indonesia ya memang belum saya kurang yakin juga bahwa sudah ada yang melakukan validasi data lab dari penelitian di Indonesia terkait dengan penyebaran lewat udara. Tetapi di berbagai literatur yang ada dan di berbagai informasi yang kita temukan
kan bahwa sebagian besar menyebutkan bahwa virus PMK ini memang angin ya, kecepatan angin atau terkait dengan iklim suatu daerah atau suatu negara, maka ini mungkin bisa menyebabkan terjadinya misalnya virus itu beberapa memiliki daripada penularan, dan dengan angin yang beberapa negara itu memang curah anginnya ya, kecepatan anginnya itu juga tinggi, jadi saya pikir itu sangat mungkin terjadi. Tetapi kalau penelitiannya sendiri saya belum tahu ya Dokter Indro, siapa tahu Dokter Indro malah ingin melakukan penelitian ini lebih baik lagi gitu, karena kan mumpung memang PMK ada di Indonesia, Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu untuk responnya. Terima kasih banyak dokter. Sekarang selanjutnya kita akan memasuki ke sesi diskusi karena mengingat keterbatasan waktu ya. Jadi kita langsung jump ke sesi diskusi yang pertanyaan kepada Dr. Susan. So, welcome back Dr. Susan. Dr. Sujin, I'm sorry, apology for me. We are entering the discussion session. There's really lots of questions for you. For the first questions is from Susi from Toli Toli. She is asking about what is the effective ratio or for the disinfectant concentrations would be better to be applied to the biosecurity in the farm and the tools in the farm, and how long does it will take for certain brand to avoid or prevent resistance? Based on our testing and the Wageningen laboratory, the dilution rate is 1,000 for all the virus. So for the other equipment, I also recommend to use 1 to 1,000 dilution rate. Mm-hmm. Oh, okay. To equipment too, yeah. 2 and 2,000. Yeah, 1 to 1,000. Okay. 1,000. Okay, 1,000. Thank you. And the next question is from Nusdianto Triakoso to Dr. Susan. Can sodium bicarbonate use as disinfectant and killing the FMD virus because it has base pH? Based on the other countries' research, I remember this Bangladesh research. I checked sodium bicarbonate can kill the FMD virus, but there is a clear comment that they need the official data to identify the actual usage and dilution rate. But clearly, sodium bicarbonate can be used to kill FMD virus. Okay, so it is still possible to use sodium bicarbonate, right? Okay, and the next question is from Nandarino from Blitar. He's asking about, could the disinfectant be used in treating the wound in the mouth and ulcerations in the glandular mammary and foot root? If it is able to be used, how much the dosage is recommended to be given? We used directly to animal, but now we are not
use the cleanup F dilution water directly to the animal. So for it can be used like a cold fogger, the mist type in the farm area, the mist type, but you cannot just directly add the cleanup F dilution to the animal, especially the wound area. So we are not recommending directly use the food rot or the ulcer put ulcer part. Okay. So it's better to avoid directly given, right? Right. Okay. Iya, jadi izin membantu menerjemahkan bahwa apakah disinfektan yang boleh digunakan untuk membersihkan ulcer di mulut, luka di ambing, better untuk tidak langsung diberikan secara direct atau secara langsung karena itu bisa berefek kepada hewan ternak yang memiliki luka tersebut. Okay, and any other questions for Dr. Susan? Oh, this is already being asked for the ratio disinfectant. So it is, the ratio is 1,000, if I could make it clear. 1,000 to? Mm-hmm. Apology, Dr. Susan, could you please repeat the questions according about the disinfectant effective ratio that could be given. I'm sorry, I need to... The ratio is 1,000, yeah. 1,000 in milliliter or? In FMD for equipment, yeah. Oh, okay. Hmm. Baik, berdasarkan dari jawaban Dr. Susan bahwa perbandingannya itu adalah 1,000 untuk pemberian kasus FMD. Treatment yang diberikan. Okay, thank you. Could we move to the next question? 1 gram per liter. One kilogram per 1,000 kilo, 1,000 liter. 1 gram. One kilogram per, gram per 1,000 liter. That's 1 gram per 1 liter. Baik, pemberiannya adalah 1 gram per liter untuk FMD. Okay. Maybe other questions for Dr. Susan regarding to the times limit? Okay, I think that is enough questions that we are already sorted for you, Dr. Susan. And Dr. Sujin, I'm sorry. Thank you so much. I'm sorry for the delay for taking your time. I hope you have a great day today. Thank you. Thank you again. And the next questions, itu adalah pertanyaan untuk Bapak Alessandro. Yeah. Dari Vocab Whisperer, waduh, dari mana nih? Mohon info bahan aktif apa sih yang paling tepat untuk celup kaki sapi dan berapa hari sekali larutan celup kaki boleh diperbaharui atau diganti? Kalau untuk bahan aktif yang tepat bisa pakai yang jenis tadi ya, bisa pakai untuk PMK, bisa yang asam, bisa yang basah. Nah, contoh kalau misalnya untuk yang asam kita ada produk namanya Bioplagen Perox, itu yang hidrogen peroksida dengan peracetic acid, itu bisa kita campur di kolamnya, dan kemudian bisa juga sebenarnya kita pakai Sanifir ya, dia basah masuknya, jadi kita bisa pilih salah satu, dan dua-duanya ini efektif untuk materi organik yang tinggi. Jadi kalau misalnya kakinya sapi ini kotor sekali pun dia akan tetap efektif gitu. Jadi mungkin untuk penggantian ini bisa mungkin kalau sebenarnya tergantung jumlah sapi yang lewat dan lain-lain juga ya. Jadi banyak faktornya. Cuman mungkin
paling nggak satu minggu sekali itu harus diganti sih. Atau kalau misalnya dia kontaminasi kita lihat mungkin sangat tinggi gitu ya, mungkin bisa 3 hari 4 hari sekali kita ganti airnya. Cuman untuk kembali lagi nanti perlu dicek sih seberapa tingkat kontaminasi di celup kakinya. Baik, berarti bisa seminggu sekali, namun harus dicek kembali ya kontaminasinya itu sudah separah apa, seperti itu ya, Bapak? Ya, mungkin 4 hari sekali kali kita harus ganti ya untuk make sure dia aman gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan untuk Dr. Susan. Dr. Sujin. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Indro mengenai did you have data how much aptovirus FMD before and after disinfection with clean F disinfectant? CTV PCR comparison or virus titer in BHQ? Maybe could be able to be helped in answering from Dr. Athena. Okay. Mohon maaf, Dr. Susan barusan sudah leave karena waktu di Korea mungkin sudah tengah hari sekarang. Oke, untuk pertanyaan ini saya coba bantu jawab. Jadi untuk clean up F, Ujin pernah lakukan uji ya di laboratorium di Belanda. Jadi dalam waktu 30 menit kita bisa menurunkan jumlah paparan virus dari menjadi 4 log 10. Dalam waktu 30 menit, kurang lebih itu yang pernah kita lakukan. Pengujian di laboratoriumnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, terima kasih Dr. Athena telah merespon. Kemudian untuk pertanyaan kepada Bapak Alessandro dari Ibu Retno Ulansari, contoh deterjen yang dapat digunakan sebelum dilakukan desinfeksi kandang apa ya? Karena tadi disebutkan bukan deterjen yang digunakan sehari-hari atau rinso. Mohon maaf Bapak Alessandro, sepertinya masih mute. Deterjen yang khusus untuk kandang itu namanya HS30. Jadi dia memang kita biasanya kita aplikasikan dengan foamer ya. Jadi mungkin kalau paling ideal sebenarnya kalau kita bisa ciptakan busa gitu. Jadi ini seperti kalau misalnya kita lihat cuci motor gitu kan, kayak snow wash tuh dia ada pakai air tekanan tinggi, tapi pakai sistem seperti Sanjin pun bisa. Nanti untuk lebih detail spesifiknya bisa tanya ke Mbak Athena ya. Jadi itu deterjen tujuannya adalah kita mengkombinasikan antara deterjen, air dan udara. Jadi ini akan menghasilkan busa karena busa ini sendiri punya efek dia membersihkan gitu. Jadi mungkin biasa kalau kita pakai produk seperti Rinso gitu ya, kita begitu kita semprotkan deterjen kita harus lakukan penyikatan gitu secara manual. Nah ini kan akan memakan waktu, juga butuh manpower ya. Nah sedangkan kalau kita misalnya kita ciptakan sistem seperti ini, jadi deterjen kita campur dengan air, kemudian kita pakai alat semprot seperti Sanjin, atau misalnya di rumah ada mesin seperti Karcher atau ya berbagai macam merek itu bisa kita gunakan. Ada instalasi buat membuat busanya. Nah, ini bisa kita aplikasikan di seluruh permukaan, bisa di lantai, bisa di dinding, bisa di tempat pakan, tempat minum. Nah, ini busa ini akan mempercepat proses pembersihan. Biasanya setelah aplikasi deterjen kita pakai kurang lebih 10-15 menit kita biarkan, kemudian kita bilas dengan air dan itu sudah selesai prosesnya gitu. Jadi, ini mempercepat proses, tidak perlu penyikatan.
dan hasilnya jauh lebih baik gitu. Jadi yang kita tujukan tuh kita menurunkan kontaminasi materi organiknya, kemudian dengan deterjen ini, kemudian setelah itu setelah bilas kita biarkan kering, baru kita lakukan desinfeksi. Nah ini yang baru akan benar-benar membunuh virusnya. Jadi kalau kita lihat kurvanya gitu ya, kalau kita lihat kurva jumlah virus itu mungkin sebelum deterjen tuh sangat tinggi, kemudian dengan deterjen ini bisa ngurangi sampai 90-94%. Nah kemudian setelah sisa 5-10% ini akan kita basmi dengan desinfektan. Jadi penting sekali ini proses pencucian ini. Jadi itu sih step by step. Jadi ada deterjen, kita ada dua sih, HS30 sama ada LS10 ya. Tapi nanti biasa sih buat di area sapi gini yang banyak materi organiknya, kita pakai yang HS30. Nanti mungkin ya mungkin untuk lebih detail ya, produknya, brosurnya dan lain-lain, label bisa kita follow up dan buat tenant. Oke, baik. Terima kasih Bapak Alessandro. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dr. Hewan Iskandar dari Aceh Utara. Untuk jenis ternak sapi rakyat, mengingat ukuran kandangnya yang tidak luas dengan jalah ternak sapi, jarak kali ya, ternak sapi hanya beberapa ekor. Jumlah berapa? Oh, jumlah. Mohon maaf. Dengan jumlah ternak sapi hanya beberapa ekor, jadi berapa meter sih jarak zona merah dari dalam kandang keluar? Oke, sebenarnya kalau dari jarak pembatas ini ya, zona ini bisa kita bahkan bisa kalau misalnya tidak memungkinkan, mungkin jarak 2-3 meter aja cukup gitu, karena yang kita butuhkan sebenarnya ya tadi ada zona buffernya gitu antara luar dan dalam. Nah ini jaraknya sebenarnya ya idealnya mungkin lebih dari 10 meter paling ideal ya, cuman kan nggak semua memungkinkan. Jadi kalaupun jaraknya hanya 2 meter pun itu cukup, karena yang dibutuhkan dari luar masuk ke zona perantara ini, kemudian dia misalnya ada pengecekan atau dia kalau orangnya dia ada proses mandi dan lain-lain, baru dia masuk ke zona hijau atau zona produksi. Jadi itu sebenarnya jarak ini kita butuhkan untuk ada masa transisi tadi aja sih. Jadi sependek mungkin ya, mungkin 2-3 meter pun juga cukup, asal ada pembatas yang jelas dan akses antar zona ini juga tidak bisa sembarangan gitu. Dia harus tertutup, terkunci dan termonitor dengan baik. Jadi kalaupun ada alur perpindahan barang atau alur perpindahan orang atau ternak, itu termonitor gitu dan tidak ada yang lewat. Oke dok, yang penting jelas batasnya itu ya Pak ya berarti. Iya, perlu makanya kita butuh, jadi ada kayak pagar yang secara fisik ya. Jadi pintunya juga ada pintunya, kemudian karena di pintu itu nanti kita bisa pasang seperti yang nozzle atau seperti pembuatan embun dan lain-lain, koridor yang bisa pakai buat desinfeksi juga gitu. Jadi perlu sekali kita ada apa pagar yang secara fisik, kemudian ada ya nanti ada penjelasan ini dilarang masuk dan lain-lain. Ini hanya harus ada izin dari manajernya, security terutama kalau ada dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Bapak Alessandro. Kemudian ada pertanyaan untuk Dr. Susan Sujin. What is the disadvantage if we use the clean up F to eliminate viruses in the farm? There is some effect or not? Mungkin bisa dibantu direspon oleh Dr. Athena. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba bantu jawab untuk pertanyaan untuk Dr. Susan yang ini ya. Jadi kalau disadvantage dari penggunaan clean up di lapangan untuk pengendalian PMD, saya rasa seputar ini pH. Jadi untuk clean up dia pH-nya kan asam. Jadi untuk aplikasi di permukaan yang logam mungkin akan ada beberapa korosi. Saya kira sama halnya dengan desinfektan yang lain, ketika dilarutkan dengan air diaplikasikan ke permukaan logam juga akan menimbulkan korosi. Untuk kerugian lain saya kira so far belum ada. Jadi jika diaplikasikan di lingkungan sedikit banyak terkena ternak di spray gitu ya, itu so far pasti aman.
Yang penting nggak direct langsung ke luka maksudnya. Jadi kalau kena tipis-tipis, peternak masih oke. Okay. Oke, dok. Berarti nggak boleh langsung kontak kena lukanya itu ya, dok ya? Kalau nggak sengaja, iya. Dalam artian tidak sengaja diarahkan untuk treatment ulcer atau perlukaannya. Jadi kalau sekedar kena tipis-tipis masih aman. Oke, baik. Terima kasih, dok Athena. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya secara live, bertanya secara langsung kepada para narasumber kita pada hari ini. Sangat diperkenankan dan ditunggu apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, nanti bisa langsung ke nomor telepon panitia yang ada di tulisan berjalan yang ada di bawah layar ini. Oke, sambil menunggu adanya pertanyaan yang secara langsung, ada pertanyaan kembali kepada Bapak Alessandro. Bagaimana biosecurity paling efektif dengan biaya rendah untuk peternakan rakyat skala kecil? Oke, ya kembali lagi paling sebenarnya paling dasar itu kita mengkontrol perpindahan ya. Jadi kalau misalnya kita ada pergerakan itu penting sekali ada barrier yang fisik gitu. Jadi dari luar ke dalam tuh kan sesimpel kita ada pagar dan ada pintu untuk make sure. Kemudian di dalam yang paling yang kita pakai chemical itu ya untuk PMK ini ya salah satunya celup paling simpel ya celup kaki gitu. Jadi celup kaki buat peternaknya sendiri, untuk staff, untuk anak kandang dan juga untuk sapinya. Nah, ini yang paling simpel bisa kita terapkan gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau dia okay, dia ada budget lebih atau ada dia mau yang lebih komplit lagi, dia bisa kita mulai masuk kayak pencucian, desinfeksi. Nah, ini sebenarnya cukup cost efektif lah karena dia kita lihat dampaknya ya dengan adanya wabah seperti ini kan cost-nya jauh lebih tinggi gitu kalau kita bandingkan dengan penerapan biosecurity yang rutin. Memang ini kita merubah mindset sih, ini yang susahnya ya. Jadi mungkin selama ini kita mindset-nya kalau ada penyakit baru kita reaksi gitu dan biasanya ya sudah telat gitu. Jadi dampaknya sudah terasa, efeknya sudah luar biasa dan kita baru mau lakukan perubahan gitu. Nah, makanya emang biosecurity ini butuh disiplin, dia butuh persiapan lah, preventif. Jadi kita lakukan ini sebelum terjadinya wabah. Jadi banyak sih step-step yang bisa kita lakukan tergantung skalanya ya, dan biayanya juga kita bisa adaptasi. Jadi mungkin kalau ya ada pertanyaan yang lebih spesifik, kondisi lapangannya seperti apa dan lain-lain, bisa kita komunikasikan. Jadi kita bisa kasih saran yang paling tepat lah untuk kondisi ya peternakannya. Oke, baik. Mungkin tadi ada yang mau konsul ke Bapak Alessandro bisa tuh langsung. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Alexander Bekasi. Apakah hidrogen peroksida aman untuk digunakan pembersihan luka pada perlukaan akibat PMK? Karena pada dunia medis hidrogen peroksida banyak digunakan sebagai pembersih luka. Ya, jadi ya hidrogen peroksida memang udah banyak ya kita paham mungkin di dunia medis, di peternakan, di mana-mana sudah banyak digunakan dan memang dia ada efek untuk karena tadi dia ada daya oksidasi jadi untuk membersihkan luka tuh dia cukup efektif dan juga ada reaksi antara sebenarnya hidrogen peroksida juga diproduksi oleh badan kita gitu di hampir di semua hewan pun dia memproduksi jadi ini semacam kayak mekanisme badan untuk melawan ada misalnya ada benda asing atau ada virus atau ada bakteri, ini mekanisme yang kita temukan di alam, bahkan di badan kita sendiri gitu. Jadi makanya hidrogen peroksida ini salah satu yang tergolong efektif dan dia aman karena satu, dia tidak meninggalkan residu. Jadi kalau hidrogen peroksida bereaksi itu dia hasil reaksinya itu hanya H2O dan O2, jadi oksigen dan air. Jadi nggak ada residu kimia yang lain yang menjadi concern gitu kalau misalnya kontak dengan makanan atau kontak dengan hewan gitu. Jadi dengan dosis tertentu ya, dengan dosis yang mengikuti label dan dosis yang aman apabila kontak dengan kulit atau kontak dengan ternak, hidrogen peroksida tuh cukup efektif dan aman. Tapi kalau terlalu
dosisnya terlalu tinggi juga ada di kayak semacam luka bakar nanti jadinya ya. Jadi karena dia oksidator kuat, jadi kalau misalnya dengan dosis yang terlalu tinggi juga terhadap kulit tuh nanti kulitnya rusak gitu, lapisan kulitnya bisa rusak. Jadi perlu ada perhatian ke sana juga, ke dosis dan daya oksidasinya jangan terlalu tinggi. Oke, baik. Berarti mempertimbangkan dalam pemberian dosis ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kepada Dr. Susan dari Made Septina, Mataram. Mohon izin bertanya, untuk desinfeksi kandang dan alat dibutuhkan waktu berapa lama untuk ketika didiamkan? Dan apakah perlu dibilas dan berapa kali dalam satu minggu? Apakah aman juga terjilat oleh sapi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan, saya coba bantu jawab. Jadi kembali kita based on hasil pemeriksaan lab kita yang di Belanda. Nah, di situ dijelaskan bahwa desinfektan yang aktif yang efektif untuk foot and mouth disease adalah mereka yang bisa reduce kontaminasi menjadi 4 log 10 gitu dalam waktu 10 sampai dengan 30 menit. Oke, jadi saya kira antara 10 sampai 30 menit semakin lama otomatis akan semakin efektif gitu ya kontak time-nya. Kemudian apakah perlu dibilas dan berapa kali dalam satu minggu? Untuk pembilasan saya kira tidak perlu dilakukan. Kemudian untuk berapa kali dalam satu minggu disesuaikan dengan kondisi setempat ya. Jadi artian ketika belum terjadi wabah mungkin kita bisa lakukan bahkan sampai tiap hari bila mana perlu. Terutama seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sandro, step by step dari depan sampai ke belakang lokasi farm semua harus diterapkan all the time dalam kondisi wabah saat ini. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah aman jika terjilat oleh sapi? Ya, kalau dalam dosis larutan 1 banding 1000 atau 1 gram per liter ya, 1 gram per liter dengan aplikasi spray, kalau terjilat secara ya sedikit-sedikit kena itu masih aman. Karena pada zaman dulu sebelum ada teknologi yang lebih advance untuk water treatment, sebetulnya desinfektan dengan kadungan ini zaman dulu ya, dulu banget itu diaplikasikan untuk water treatment juga pada dosis yang sangat rendah. Tapi sekarang kita sudah nggak sarankan, dalam hal ini kami tidak menyarankan untuk digunakan sebagai water treatment. Cuman pernyataan ini saya gunakan untuk membantu menjawab apakah clean up F aman jika sedikit terjilat oleh sapi. Kalau lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih Dok Susan untuk responnya. Semoga bisa menjawab kepada Ibu Made Septina. Intake-nya semakin lama semakin oke ya berarti ya Dok ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya live. Oh, ada yang ingin bertanya live. Silakan dari Dr. Hewan Mahendra. Dipersilahkan. Mungkin bisa dibantu dari sisi teknikalnya. Benar Dok ya, masih coba dihubungi. Baik, sembari menunggu mengingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi presensi yang sudah dicantumkan dari pihak admin panitia di kolom chat. Adapun link materi juga telah dicantumkan bagi para peserta yang ingin mengakses kembali materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan untuk link sertifikat akan dibuka selama 3 kali 24 jam dan sertifikat akan tersedia maksimal 24 jam. Oke, kemudian coba di call. Ya, sekarang ditunggu. Ya, ditunggu. Baik. Ditunggu Dr. Mahendra. Sambil nunggu bisa dijawab yang itu dulu sambil bikin Pak Hendra.
Siap, sambil menunggu nih pertanyaan live-nya, ada pertanyaan kembali dari Sri Karangasem kepada Dr. Susan. Untuk desinfeksi kandang dan alat, sebaiknya atau efektifnya berapa kali sehari? Ya. Oke, untuk kandang dan alat, saya kira kalau dalam sehari, satu kali cukup, tidak perlu lebih dari itu. Mungkin boleh diulang pada hari berikutnya. Kalau satu kali sehari, baiknya di ada certain waktu tertentu nggak ya dok? Biasanya pagi hari atau malam hari atau? Nggak ada sih sebetulnya. Silakan disesuaikan dengan kondisi di farm masing-masing, sesuai dengan kondisi manajemen atau mungkin ada jadwal kedatangan ternak yang baru atau apa, silakan disesuaikan. Oke, baik. Terima kasih dok Athena. Kemudian ada pertanyaan kepada Bapak Alessandro dari Muro, Lampung. Khusus untuk shower dengan sanifir atau glutaraldehid, apakah aman untuk kepala? Apakah tidak menyebabkan botak atau iritasi kulit? Dan mengapa tidak menggunakan antiseptika yang direkomendasikan untuk kepala? Oke, kalau untuk spray kita juga nggak atau untuk ini shower ya, shower maksudnya mungkin spray misting ya, jadi kayak semacam koridor yang ada mistingnya gitu, kemudian disemprotkan desinfektan. Kita juga nggak sarankan pakai dengan sanifir sih, jadi kita paling safe itu kita ada produk namanya Bioplagen Aqua, dia base-nya hidrogen peroxide juga, tapi nanti dosisnya bisa kita campur dengan dosis yang kecil rendah ya. Itu kita spray, jadi dia juga secara, karena kalau misalnya dia dengan glutaraldehyde itu biasanya baunya terlalu intens, jadi buat orang itu juga akan jadi membran mukosanya juga bisa teriritasi gitu, jadi dianjurkan dengan sanifir, tidak dianjurkan dengan yang base-nya glutara gitu, jadi nanti dengan Bioplagen Aqua campur dengan air kemudian dengan sistem sprayer. Jadi ini sih sebenarnya ya dia ada akan ada efek, tapi tetap kembali lagi yang kita sarankan itu adalah dengan shower ya. Jadi paling simpel sih sama seperti kalau kita bayangin dokter-dokter yang misalnya mau operasi manusia kan juga sebelum mereka melakukan operasi mereka tidak dispray seperti itu gitu loh, tapi mereka lakukan pencucian gitu, jadi yang kontak dengan pasien itu tangannya cuci dengan baik, kemudian ganti baju. Nah ini atau pakai hairnet gitu untuk mencegah adanya ya yang tersisa di misalnya di rambut jatuh gitu. Jadi ini yang paling efektif gitu. Jadi yaitu ada kabin atau ada shower area di mana mereka bisa lepas baju dari luar, kemudian mandi, kemudian pakai baju produksi, itu adalah yang paling efektif nomor satu itu. Dan ya kalau misalnya tidak memungkinkan ya kita pakai jenis spray koridor seperti ini gitu. Jadi dispray oleh koridor dengan kombinasi Bioplagen Aqua tadi, hidrogen peroksida ya base nya baik, terima kasih Bapak Alessandro untuk respon jawabannya. Kemudian, apakah Bapak Mahendra sudah siap, dok, untuk live pertanyaan? Terkendala jaringan kali ya. Ini di sini disebutkan nggak ada jangkauan. Oh, oke, baik. Mungkin kita bisa ke... Oh, apakah ini kita sudah tersambung? Masih on progress ternyata. Kita bisa menunggu. Baik, kita sudah tersambung dengan Bapak Mahendra. Dipersilakan kepada Bapak Mahendra bisa memperkenalkan diri, asal, dan langsung ke pertanyaannya kepada siapa.
Baik, mohon ditunggu. Kemudian mengingatkan kembali ya bagi para peserta mungkin yang masih belum mengisi link presensi dan mau lihat materi pada hari ini bisa cek pada link yang sudah diberikan oleh pihak admin dari WIB channel. Dan jangan lupa kalau misalkan untuk link sertifikat hanya bisa dibuka 3x24 jam. Dan sertifikat baru akan tersedia 24 jam dari hari ini, dari sekarang maksudnya. Oke, baik, ada pertanyaan kembali sambil menunggu tadi kendala jaringan dari Bapak Mahendra. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Bapak Alessandro dari Bapak Masur Mataram. Pada pemeliharaan sapi rakyat dengan sistem kandang individu, metode biosecurity yang paling efektif itu seperti apa ya, Pak? Ya, jadi kalau yang paling efektif ya itu pertama yaitu kita paling penting itu pertama training. Jadi kita butuh edukasi dulu, paham dengan apa saja yang perlu diperhatikan karena setiap kandang berbeda kembali lagi. Kemudian kita butuh adakan sistem zonasi ya. Jadi walaupun sekecil apapun kita bisa terapkan sistem zonasi sehingga tidak ada pergerakan yang tidak termonitor atau tidak terkontrol. Kemudian ya bisa dilakukan dengan celup kaki contohnya. Itu yang paling simple, bisa kita terapkan semacam kolam untuk campurkan dengan desinfektan untuk celup bagi orang, bagi personil juga untuk sapi, kemudian cleaning dan desinfeksi itu. Dan sebenarnya kalau dibilang paling efektif itu subjektif ya, karena dia tergantung kondisi lapangan soalnya gitu. Jadi karena kita temukan banyak sekali variasi gitu, ada yang kondisi memang kualitas airnya kurang baik, jadi itu adalah salah satu titik kritis biosecurity yang harus diperbaiki misalnya. Atau misalnya dia di areal yang sangat banyak peternakan lainnya, atau juga kondisi misalnya lalatnya yang sangat tinggi gitu, atau kontrol limbah cair atau limbah padatnya. Nah, ini jadi ada beberapa poin yang kita bisa harus kita analisa dulu. Jadi yang paling supaya ditentukan yang paling efektif bagaimana. Jadi saya sih anjurkan tolong coba kontak kita, tim kita gitu untuk supaya kita bisa bantu, kita coba carikan solusi yang paling efektif untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Alessandro. Mungkin kalau misalkan mau ada nih yang konsultasi bisa menghubungi kemana sih Pak, kalau boleh tahu? Mungkin bisa ke ini ya, ke Mbak Athena ya. Nanti mungkin Mbak Athena ada email atau ada nomor yang bisa dihubungi Mbak Athena. Oke, ada. Jadi mungkin tadi di bagian paling akhir dari slide Dr. Susan itu kita di bagian belakang kita ada cantumkan kontak untuk menghubungi kita jika diperlukan. Oke, baik. Terima kasih Dok Athena, dan bagi para hadirin yang mungkin ingin menghubungi bisa cek di slide terakhir dari yang dimiliki oleh Dr. Susan untuk bisa menghubungi secara langsung untuk melakukan konsultasi. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Hewan Yuli Susana kepada Dok Susan, apa saja pertimbangan yang dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk memilih desinfektan yang aman untuk ternak, manusia, dan lingkungan? Terima kasih. Wah, tiga aspek nih, Dok. Ya, oke. Jadi pertimbangan yang paling pertama sudah tentu adalah kita ikuti label yang ada pada kemasan. Jadi seperti penggunaan dosis yang tepat, tidak berlebihan, gitu ya. Kemudian pemilihan bahan yang tepat, seperti dalam kasus untuk food and mouth disease, di mana dia survive misalnya pada pH 6 sampai 11, berarti kita perlu pilih desinfektan yang sifatnya asam atau basah sekalian.
juga yang dia bekerja secara oksidasi gitu untuk merusak struktur protein dari virusnya. Nah, selebihnya untuk keamanan manusia dan lingkungan kurang lebih sama ya. Jadi kita patuh pada dosis yang dianjurkan, kemudian cara aplikasi misalnya seperti pertanyaan yang sebelumnya, apakah bisa didesinfektan diaplikasikan langsung pada luka? Saya kira juga tidak bisa dan tidak dianjurkan. Jadi ikuti saja label yang tertera di kemasan, jangan menyimpang dari itu dengan dosis yang dianjurkan, kurang lebih itu. Oke, baik. Terima kasih, Dok Athena. Selanjutnya ada pertanyaan dari Satrio Utomo. Karena banyak peternakan yang berada di lokasi dingin, supaya desinfektan efektif digunakan, apakah air yang digunakan mencampur desinfektan perlu dipanaskan? Mungkin ini lebih ke arah kepada Dok Athena. Baik, ini kebetulan beberapa hari yang lalu saya ada diskusikan juga dengan Dr. Susan mengenai suhu dari air gitu untuk melarutkan produk Linap F. Jadi untuk meningkatkan kelarutannya bisa nggak sih kita pakai air yang hangat atau panas gitu? Nah, jawaban Dr. Susan sebaiknya tidak melebihi dari suhu rata-rata harian yang ada di lokasi setempat. Karena kita di sini bahan dari Linap F sebetulnya kurang dianjurkan gitu untuk dilarutkan pada suhu yang terlalu panas. Jadi patokannya ada di suhu rata-rata harian setempat. Jadi cukup dengan air kondisi itu dilarutkan pelan-pelan sampai betul terlarut, saya kira itu sudah cukup. Terima kasih, Dok Athena. Kemudian, apakah ini Bapak Mahendra sudah siap untuk pertanyaan secara live dari pihak admin atau pihak teknis? Oke, baik. Mohon ditunggu untuk pertanyaannya sudah dalam bentuk rekaman akan di-play oleh pihak teknis. Dipersilahkan. Di Kabupaten Pacitan ini, khususnya di kecamatan kami ini sedang terjangkit wabah PMK. Di data kami, populasi ternak ada sekitar 5.000 ekor, namun hari ini yang sudah terpapar ada 100 ekor. Itu dengan sebaran kandang, itu ada sekitar 1.500 kandang. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana penguatan biosecurity ketika kandang-kandang yang ada di sini itu dilakukan desinfeksi gitu, mengingat kondisi yang ada di lapangan ini, tempatnya kami itu kebetulan di gunung. Terus selain itu juga tempatnya juga kandang-kandangnya lembab juga begitu, dan rata-rata tekstur kandangnya juga naik turun begitu, di pinggir tebing lah rata-rata. Nah, ini efektifnya agar penguatan biosecurity ini bagaimana agar dari 100 hewan terpapar ini harapannya kan tidak menyebar ke lebih luas lagi begitu. Dan alhamdulillah ini ada dukungan dan kerjasama dengan pemerintah desa begitu, agar kami juga membuat standar operasi untuk desinfeksi dan biosecurity di wilayah desa tersebut. Insya Allah itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin bisa direspon dari Dok Susan, Dok Athena terlebih dahulu. Saya kira untuk pertanyaan itu lebih mantap Bapak Alessandro sebetulnya jawab untuk apa zonasi, penerapan zonasi ya di area farm yang seperti itu. Silakan Pak Sandro. Iya, jadi mungkin yang paling simpel di awal tuh kita harus limit pergerakannya ya. Jadi pastikan orang yang keluar masuk kandang itu
satu dia tidak habis dari kandang yang lainnya. Jadi limit pertemuan dengan mungkin rekan-rekan yang di bidang yang sama, karena salah satunya juga orang itu. Kemudian juga pemakaian kendaraan, peralatan itu pastikan tidak tercampur gitu. Jadi misalnya dia ada di sebuah area gitu, pastikan semua alat yang digunakan itu dibersihkan dengan baik dan juga didesinfeksi dengan baik. Jadi bisa dicelup, bisa direndam. Ya mungkin paling simpel mungkin setiap hari ya, setelah alat-alat itu semua digunakan, dibersihkan dengan baik, kemudian dicelupkan ke desinfektan. Dan juga untuk semua pintu masuk akses ke dalam kandang, pastikan ada celup kakinya. Jadi dia semua itu akan tercelup, apakah itu orang dengan sepatunya atau dengan sapi. Jadi itu sih step yang paling simpel lah yang kita bisa lakukan, itu celup kaki dan juga pembatasan pergerakan. Jadi kita harus peralatan, perlengkapan itu juga harus kita bersihkan dan desinfeksi secara rutin. Dan kalau misalnya ada di komunitas peternakan sapi itu, kalau bisa ya sedikit dibatasi juga gitu, karena mungkin itu ada kedatangan atau tamu dari luar, itu juga harus dibatasi. Jadi untuk memastikan tidak ada cross kontaminasi ya dari satu tempat lainnya. Okay, kalau boleh sedikit menambahkan, jadi kita ada pengalaman juga dengan satu lokasi farm yang ternaknya itu terpisah-pisah lokasinya. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita menyarankan untuk penerapan biosecurity by cluster gitu. Jadi kita buat cluster masing-masing, kita kelompokkan, dari di setiap kelompok ini kita sediakan perlengkapan yang cukup, apakah itu untuk celup boots, celup sapi juga. Jadi per cluster kita kelompokkan dalam grup yang lebih kecil-kecil, sehingga penerapan biosecurity-nya bisa lebih efektif. Baik, terima kasih kepada Bapak Alessandro dan Dr. Athena. Mungkin satu lagi pertanyaan, ini tertuju kepada Dr. Sujin dari Dr. Hewan Shita dari Distan Lampura. Apakah desinfektan ini aman jika terkena ke makanan sapi atau tempat makan ya dok ya? Oke, baik. Mungkin sudah sedikit disinggung pada beberapa pertanyaan sebelumnya ya. Jadi pada kelarutan 1 gram per liter air ketika kita spraykan dan itu sedikit kena ke tempat minum atau tempat makan, sejauh ini masih aman. Ya. Karena mengingat juga bahan aktif kita kan bekerja dengan secara oksidasi tadi, kemudian pH yang asam, ada klorin juga. Klorin seperti kita tahu, klorin kita biasa gunakan untuk treatment air minum juga kan. Nah, jadi ketika kita gunakan clean up pada dosis yang dianjurkan, terus masih kena tipis-tipis ke tempat minum, tempat makan, itu masih aman. Oke, baik dok. Sama tipis-tipis itu nggak apa-apa ya dok ya, masih aman. Nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak ya. Waduh, gawat nih nanti, malah hilang nanti. Baik, terima kasih Dok Athena dan Bapak Alessandro untuk sesi diskusinya sudah selesai. Terima kasih untuk insight-nya, beberapa informasi, dan sudah menjawab banyak hal hingga akhirnya kita menerima informasi baru nih tentang terutama untuk biosecurity dan desinfektan yang sesuai bagi penanganan PMK ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita memasuki sedikit orasi tadi dari Dr. Hendra Legatawa kepada Dr. Hendra. Waktu dan layar dipersilahkan. Halo, sudah dengar ya? Sudah dok, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin PPT-nya bisa ditayangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili CCI. Di sini saya ingin berorasi sebentar, hanya 5 menit, tidak lama. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang belum dibicarakan, tapi pasti nanti akan dikerjakan. Jadi gini, kita akan berbicara tentang yang namanya new normal setelah PMK. Kenapa kok dibicarakan sekarang? Karena sudah terjadi PMK dan sudah 4 bulan berlalu. Next. Sekarang PMK sudah dihandle BNPB. Artinya apa? Ya udah, situasinya sudah wabah, semua sudah apa? Upaya untuk membuat PMK ini dihandle pemerintah sudah selesai. Dan sekarang pemerintah sedang menghandle, menyiapkan vaksin, program ABCD. Kita hanya akan support apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, new normal ini lebih ke rekomendasi untuk peternak. Terserah mau dikerjakan atau tidak, apakah ini bagus atau tidak, nanti Anda sendiri yang akan menilainya. Sekarang data PMK sudah segini banyaknya. Next. Next. Selanjutnya. Nah, sekarang semua daerah itu sudah merah, hampir semuanya sudah merah. Kemarin masih aman, daerah sana masih aman. Sekarang enggak. Di setiap daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, semuanya pada sudah ngadepin PMK di depan mata. Artinya apa? Ya mungkin yang terpapar di wilayah-wilayah kita ini sudah sedikit lagi untuk kita ngomong tentang new normal. New normal ini apa? New normal ini adalah apa yang bisa dikerjakan peternak untuk merubah perilakunya untuk menghadapi PMK ini. Karena apa? PMK ini tidak hidup ketika virusnya apa? Hewannya sembuh, sudah dinyatakan sembuh. Katakanlah kita bisa menyembuhin PMK ya, hewan PMK selama 2 bulan, 6 bulan. Itu sembuh nih. Tapi dia kan masih carrier sampai beberapa bulan, sampai beberapa tahun. Ada yang ngomong 6 bulan, 5 bulan, 2 tahun. Nah itu bagaimana cara kita mematikan virus ini agar tidak terjadi apa namanya regenerasi lagi virus ini di lingkungan. Oke, next. Nah, ini fokusnya. 2 bulan ke depan, kita sudah ngadepi PMK 4 bulan. Obatnya semua sudah tahu. Semua bisa baca literasi, literatur apapun sudah banyak. SOP banyak yang bikin. Pemerintah bikin, IDIC bikin, semuanya bagus. Tinggal diaplikasikan seideal mungkin, sebagus mungkin. Dalam waktu 2 bulan, silakan fokus ke recovery sapi. Itu sangat penting. Nah, setelah itu kita recovery ekonomi pasca recovery sapi tersebut. Sapinya sehat, habis itu kita recovery ekonominya. Nah, di situ semua peran untuk biosecurity ini sangat penting. Jadi mulai dari awal sampai akhir nanti, katakanlah PMK ini ada 2 tahun di Indonesia, habis itu selesai, udah kita harus fokus ke biosecurity. Pemerintah bikin vaksin, ya sudah selesai belum? Yang bisa nyelesain sisanya siapa? Pemerintah juga? Enggak. Peternaknya. Di sini saya berbicara kepada dokter hewan, kepada peternak, bahwa apa? Bahwa yang kita kerjakan ini maraton. Sprint yang, udah ini kita sprint straight, selesai. Enggak kayak gitu. Tapi masih ada apa hal yang akan kita kerjakan. Next. Degenerasi virus di level peternak. Kita ngomong di peternak aja. Yang pertama adalah gunakan chemical disinfektan yang levelnya tinggi-tinggi. Yang berspektrum kayak yang sudah dipaparkan Dr. Wujin tadi. Semua disinfektan yang berspektrum kita pakai. Kita tahu ada yang ini aja cukup karena virusnya kalau sama kena asam selesai oke. Tapi semakin tinggi disinfektannya, semakin bagus apa yang kita kerjakan. Yang saya lakukan ini, yang saya tampilkan ini data dari rekomendasi dari USDA. Ada banyak sekali rekomendasi disinfektan. Silakan Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan sesuai dengan rekomendasi yang Anda yakini. Next. Berikutnya kontrol biosecurity. Pertama, kaji ulang menggunakan disinfektan. Disinfektan harus aplikatif mungkin
agar hasilnya semaksimal mungkin, bukan seideal mungkin ya, karena situasinya di kandang-kandang peternak yang punya sapi 1-2 ekor, yang kandangnya di belakangnya dapur, yang itu tanah apa lantainya juga tanah. Critical point-nya di mana? Meminimalisir desinfektan bertemu dengan material organik. Material organik itu apa aja? Ya tanah, ya feses, ya urin, pokoknya semua material organik. Itu adalah material organik itu adalah barang yang paling dibenci sama desinfektan. Dampaknya apa ketika ketemu sama desinfektan? Ya inaktif, nggak aktif. Bisa juga onset of action-nya jadi pendek. Makanya kenapa kok kita pakai desinfektan yang semakin bagus itu? Alasannya apa? Ketika ketemu sama material organik, jadinya efek desinfeksinya itu masih ada walaupun onsetnya nggak panjang. Nggak mungkin kita memaksain kondisi ideal di peternak yang harus dibersihin dulu baru didesinfeksi. Itu bisa. Dan peternak emang harus disarankan ke situ. Tapi jika itu kebobolan, maka kita punya pertahanan berikutnya yaitu level desinfektannya tinggi sehingga ada efek dari desinfektan ini yang agak lama yang bisa membunuh virus. Dan itu dikerjakan setiap hari. Yang kedua, fokus area desinfeksi di dalam kandang. Ini gini, konsepnya itu selama dua, setelah pasca, mulai sekarang ya, sampai nanti pasca pandemi ini. Kita tahan virusnya di dalam sapi. Ketika virusnya di luar sapi, kasih desinfeksi. Ibaratnya virus di luar sapi harus mati. Mindsetnya harus kayak gitu kalau bisa. Terus seluruh kandang, itu areanya yang adalah area yang mampu dikontrol peternak. Di luar kandang tidak mampu dikontrol peternak. Jadi kita fokusnya desinfeksi di dalam kandang, bukan di luar kandang. Kalau di luar kandang mau itu ada selokan, ada PMK-nya, mau itu ada kotoran apa feses numpuk yang ada PMK-nya, peternak nggak akan mampu kontrol. Tapi di dalam kandang itu kontrol peternak di situ. Jadi peternak akan diharapkan mampu mengontrol semua yang ada di dalam kandang untuk membunuh PMK di dalam kandang. Jadi kayak gitu. Dan peternak harus mampu melakukan desinfeksi mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah punya program vaksin, desinfeksi, fokusnya jelas. Tapi tidak akan mampu menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Harus disupport dengan peternak. Dulu zaman COVID, setiap rumah itu ada desinfektan, setiap rumah itu ada masker, untuk dan itu orang-orang beli sendiri semua. Untuk apa? Untuk memutus rantai virus ini. Jadi harapannya peternak mampu melakukan aktivitas biosecurity ini mandiri tapi intens dengan tujuan yang dan dengan perlakuan yang benar. Next. Yang ketiga, perubahan tingkah laku peternak. Jadi jujur aja ini kondisi krisis. Kita nggak usah banyak lebar, itu susah dikerjakan. Kalau ini susah dikerjakan, peternaknya nggak akan beternak lagi. Karena apa? Sapinya dijual. Ini kondisinya kondisi krisis. Kalau seumpama di krisis itu, selalu akan ada yang tereliminasi. Yang tidak mampu bertahan, mesti orang-orang yang bandel. Yang mampu bertahan, mesti orang-orang yang tertib. Dan kita akan lihat nanti, apakah krisis ini akan melahirkan pola-pola peternak yang punya mindset yang baru. Saya yakin peternak ini akan terpecah nanti kalau sama kondisi krisis seperti ini. Yang pertama ya, untuk peternak bisa dilakukan itu ketika keluar masuk kandang itu harus didesinfeksi dan peternak harus tegas ke semua orang, bahkan ke petugas medis sekalipun. Anda harus melakukan desinfeksi. Yang kedua, di dalam kandang itu spray setiap hari. Kalau dulu waktu di awal, waktu masih PMK di tempat ABC, mungkin bisa sekali aja cukup, tapi kalau kondisi kayak gini harus setiap hari. Terus harus ada grading tamu berdasarkan area, alasan kunjungan, dan lama singgah. Jadi kita harus tentuin tuh, siapa aja yang boleh masuk kandang kita, kalau ada tamu siapa aja yang boleh masuk kandang kita, siapa aja yang boleh hanya sampai di depan pintu kandang kita, siapa aja yang nggak boleh masuk kandang kita. Dan itu harus disampaikan ke peternak, dan peternak itu harus tahu dan harus mampu melakukan itu, harus mampu tegas. Selanjutnya adalah reminding. Sesering mungkin lewat self-reminding. Jadi reminding ini maksudnya harus terus diingatkan karena ya dulu waktu kita kecil, kita itu diajarin sikat gigi 3 kali sehari. Terus kayak gitu kan. Tapi makin besar, karena lupa,
akhirnya sikat gigi cuma 2 kali. Sama seperti itu. Kalau kita tidak pernah mengingatkan ke peternak, kalau kita tidak pernah saling menasihati ke peternak, ya peternak tidak akan pernah tertib. Artinya apa? Silakan cerewet. Cerewet itu di sisi ini itu sangat penting. Cerewet ke peternak. Jadi self reminding, peternaknya sendiri cerewet ke dirinya sendiri di HP, di apapun itu ditulisi, ayo prokes di kandangmu, misalnya kayak gitu ya. Yang kedua, komunitas reminding, antar komunitas saling menasihati. Misalnya yang paling tua menasihati, wes bener belum apa namanya biosecurity-mu, tanyain setiap hari nggak apa-apa. Capek ya nggak apa-apa, namanya cerewet. Kelompok ternak sama, cerewet aja. Salah satu orang harus cerewet ke yang lain. Berikutnya adalah kampanye pemerintah. Pemerintah juga harus cerewet untuk biosecurity. Obat sudah kita sediain, ini sudah kita sediain, ini sudah kita sediain. Tinggal apa? Tinggal cerewet. Kalau sudah cerewet, orang itu akan berubah dengan sendirinya. Jangan pernah capek untuk cerewet kali ini. Fokusnya ke apa? Hijin, dan hijin. Pokoknya hijin. Itu adalah hal-hal yang akan mampu merubah peternak. Untuk recovery pasca ekonomi, perlu kerjasama pemerintah dan pengusaha untuk menyiapkan beberapa hal. Satu, peningkatan. Jadi gini, PMK ini jalan 4 bulan. Oke, dalam 4 bulan petani rugi. Tapi kita ngomong petani, peternak ini kan bisnis ya. Biasanya bisnis. Yaudah, kita kan ngomong revenue tahunan aja. Anggap aja 4 bulan rugi. Berikutnya, genjot, dinaikin. Caranya gimana? Satu, peningkatan margin harga jual dan susu. Caranya gimana? Ya peternak harus jual sendiri. Tingkatin marginnya. Gimana caranya bikin produk olahan sendiri? Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, dia nggak akan beternak lagi loh tahun depan. Yang kedua, peningkatkan sumber income. Pola model bisnis peternakan baru. Misalnya pariwisata. Yang dulu kandangnya cuma buat meres susu, terus susunya dijual ke KUD dapat uang 6.000 per liter. Sekarang dia buka internet, dia ngomong, yuk lek pengen edukasi sapi ke kandangku, bisa aku edukasi, silakan bayar segini. Enggak apa-apa. Untuk tujuan untuk meningkatkan apa namanya sumber income. Yang ketiga, buat program sapi sertifikasi dengan data yang jelas. Hari ini daging sapi dibeli harga sangat murah. Itu sangat miris kita ya. Jadi kita perlu ada sertifikasi sapi yang membuat nilainya naik. Secara value, sapi itu harus naik nilainya. Kalau enggak gitu, kasihan peternaknya. Dan terakhir, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Manda. Itu dari saya. Sebentar saja, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendra. Dr. Hendra untuk orasinya benar-benar. Yuk guys, kita berubah dan bergerak bersama untuk menghadapi wabah PMK ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber hebat kita dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga para peserta yang sudah tetap stay dari awal acara hingga sekarang. Banyak sekali insight, informasi, dan kekuatan baru nih yang telah diterima berkaitan dengan biosecurity dan spesifik desinfektan yang dapat diberikan. Bermula dari pentingnya penerapan biosecurity, dan itu kembali di-highlight kembali bahwa lebih penting untuk mencegah daripada mengatasi. Harapannya dengan penerapan biosecurity ketat dapat menghindari outbreak yang lebih luas lagi nantinya, yang mana seperti disampaikan oleh Budi, dapat menimbulkan kerugian besar, yang memang kerugian ekonomi besar ini memang sudah terjadi. Seperti tambahan dari statement juga dari Dok Hendra bahwa penting recovery sapi, kita fokus di recovery sapi dan kemudian kembali nanti fokus kepada recovery ekonomi. Adapun dalam penerapan biosecurity ini, perlu diterapkan adanya zona security, baik sekecil apapun yang dimiliki, sehingga ada pergerakan, monitor yang dikontrol, sehingga menghindari cross-contamination yang bisa terjadi. Titik-titik kritis dalam melakukan penerapan biosecurity dipertanyakan diantaranya, itu seperti manajemen biosecurity-nya seperti apa, cleaning desinfection-nya seperti apa, manajemen hamanya seperti apa. Hal sederhana yang mungkin bisa dimulai dilakukan dalam penerapan biosecurity adalah menyediakan pelukan kaki, kemudian melakukan penggunaan desinfektan utama tadi yang sudah disampaikan.
itu bisa menggunakan perhatian atau marine base acid oxidizing agents dan ahli fit. Salah satu disinfektan yang mungkin bisa digunakan dalam penggunaan ini yang bisa dicapai yaitu clean up dengan aturan pencairan konsentrasi tertentu sebagai catatannya. Dan bisa juga tuh tadi ada deterjen sebagai cleaning menggunakan HS30. Ini khusus jadi berbeda dengan deterjen yang pada umumnya yang untuk cuci baju. Nah, sebagai catatan juga nih bahwa direkomendasikan untuk tidak menggunakan disinfektan langsung pemberian dalam penanganan luka. Untuk kena dikit nggak apa-apa, tapi mungkin jangan langsung diterapkan pada lukanya seperti itu. Ya, mengingatkan kembali kita berubah dan bergerak bersama untuk menghadapi wabah PMK ini bareng-bareng. Demikian sesi pemaparan dari para narasumber yang sangat menarik ini. Semoga ilmu yang dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya, kita sudah mencapai di penghujung acara. Dan ini yang ditunggu-tunggu, pengumuman pemenang door prize. Dan pemenang door prize ini persembahan dari sponsor kami, PT Agro Makmur. Adapun list-list daftar pemenang door prize diucapkan selamat kepada nama-nama yang sudah tertera. Untuk pemenang door prize bisa menghubungi panitia secara langsung. Bisa juga nanti pengumuman pemenang ini bisa diakses di media sosialnya IDHSI, di Dokter Hewan Sapi, dan Facebook dan Instagram. Atau bisa di screenshot juga, atau bisa nonton videonya lagi. Jangan lupa subscribe ya untuk YouTube channelnya WIP. Oke, terima kasih kepada para peserta hadirin sekalian. Kita sudah berada di ujung acara. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada seluruh narasumber atas sumbangsih pemikirannya dan peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga seluruh narasumber atas sumbangsih pemikirannya dan peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih hari ini. Ada sedikit pantun dari saya. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya selaku pengisi acara webinar mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di acara IDHSI berikutnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Pak Alessandro. Terima kasih kami ucapkan untuk para sponsor pada pagi sampai siang hari ini yang masih stay, masih sabar. Dr. Athena, Bapak Alessandro, terima kasih. Mohon maaf jika kami dari tim CCI IDHSI ada kurang sempurna. Kami masih dalam terus untuk memberikan yang terbaik, bertahap, mengupdate. Jadi insya Allah kedepannya kita akan terus untuk memperbaiki segala sesuatu tentang yang akan disampaikan oleh CCA. Gitu ya Dok Manda ya. Tampilan perdana Dok Manda yang luar biasa dengan pantunnya juga yang luar biasa. Terima kasih Dok Tena. Ada kata-kata yang disampaikan Dok Tena? Terima kasih banyak kita dari PT Agro Makmur Sentosa dan Bioplagen Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin Pak Sandro ada tambahan? Iya, cukup. Mungkin terima kasih ya semuanya atas kesempatannya. Kembali kalau ada pertanyaan atau mungkin butuh rekomendasi bisa kontak langsung ke Mbak Athena. Nanti pasti kita akan bantu sebisa mungkin. Siap. Oke, terima kasih panitia bisa di on cam semua. Kita foto dulu terakhir ya. Terakhir buat maksudnya kita ya. Yang Mas Pilar, silakan Dok. Senyum Dok Mira. Kecapean ini. MK-nya banyak. Oh, jangan ngenes-ngenes lah.
Satu, dua, tiga. Thank you. Thank you, Dan. Yuk, makasih. Ya, thank you juga, Pak Alexandra. Mohon maaf. Nanti ya, untuk apa sertifikat dan lain akan dikirimkan via email ya, Dan, ya. Siap, ya, siap. Ya, makasih, dong. Di end dong untuk live-nya. Oke, kalau udah clear saya izin leave ya. Ya, terima kasih. Oke, makasih semuanya, makasih banyak ya kesempatannya. Mudah-mudahan next time bisa nyambung lagi mungkin di acara yang berbeda. Nutrisi kan bisa. Oke. Oke, makasih. Selamat siang. Makasih semuanya. Selamat siang. Siang. Ada bintang bisa di end ininya, live streamingnya ke di. Aku seneng aku sama teman-teman ya. Udah punya calon nih, calon tetap jadi MC selain dokter Enda ya. Dok, evaluasi di mana nih? Bentar, ini untuk kita menyapa dulu dok, ada 100 pemirsa yang masih belum live. Nah ini pasti pada penasaran acara di channel ini dok. Jadi nantikan saja, yang penting subscribe dan nyalakan lonceng, jadi setiap ada event pasti langsung muncul di kolega masing-masing seperti itu. Dok, ini belum selesai loh dok. Ini habisin tugasnya dokter Lely, editornya itu harus motong videonya Leiso. Ya kan di ini dulu, di apa namanya, di download dulu, nanti tak suruh motong-motong.